Ini udah mulai sedikit ada menuju menyudutkan lagi ya. Ada Fabian, ada Joel, ada Adia, ada Sharon, ada Septian, ada Diva, ada Icecope, ada Raihan, ada Hari sendirian di sana. Yap, inilah hanya ada gua di sini. Ah, malam Rabu deng. Lu salah terus si Aryan ini. Ada Andri, ada ini Ocit, ada Rian, ada Sanezin, ada Cleo, ada Gugum. Ah, oke. Jadi di malam Jumat ini kita akan melanjutkan The Devourer karena malam Jumat adalah malamnya hantu. Ah, itu. Terakhir itu kita kemarin itu sampai memecahkan lilin ya, memecahkan lilin doang 2,5 jam itu. Memecahkan lilin. Nah, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan The Devourer kita sampai beres kemungkinan ya, sampai seenggaknya 1-2 misi lah, nggak kayak kemarin banget ya. Udah langsung aja kita ini di Discord udah ada Anang, Fajar, dan Agan. Cek. Aduh, saya kasih deh. Halo. Ayo. Udah siap. Ntar muka kalian nih saya mau pasang dulu. Nah, sama. Walaupun kalian nggak ada mukanya ya, selalu saja. Ya, itulah makanya. Bulan depan. Oh, bulan depan. Ya, masalah udah ada nih. Kalau membershipnya itu 500 orang. Ahui. Ada targetnya dia. Oh, jawa. Siap guys, join guys. Sebelum mulai yang mau membership banget karena ya. Nah, promosi banget nih malam hari ini karena lagi diskon ya Mas Fajar ya, bener ya? Apa? Lagi diskon membershipnya. Membership ya, lagi diskon nih. Iya, di kita doang. Aduh. Harga normal 10.000 guys. Malam ini spesial 9.900 saja. Aduh. Kurang 100 ya. Iya. Mau membership ini momennya pas banget. Coba udah siap kalian semua guys. Nih, ada yang bilang, "Bang, kasih PC gaming itu Anang udah OTW guys, PC-nya." Udah OTW. Aduh. Aduh, alhamdulillah. Nomor burik buat penontonnya Anang, sesegera mungkin kualitas Anang akan naik. Kasih tepuk tangan dulu. Jadi tolong ya guys ya, itu master kemarin. Cuy, ini suara udah aman gak cuy ini? Suara gua dan suara Discord. Nikmatin dulu aja deh. Enjoy dulu aja guys, enjoyin aja. Ini udah enjoyin aja. Gas. Bun, ceritain ketok pintu tiang dong. Nanti kita cerita ya. Gue udah siap nih. Ini kegedean gak teman-teman? Suara. Ya, suara aman gak nih? Suara nggak aman gak nih? Aman guys. Coba ketik 3 guys. Kalau suara mereka aman, tapi pakai 3 bahasa Arab ya. Aduh. Yang sudah siap untuk perjalanan The Kantals hari ini melanjutkan The Devourer dengan kita yang jauh lebih baik atas evaluasi kemarin. Langsung aja baby ketik girl. Angka 2 di kolom komentar. Let's go. 4. Angka 2. Angka 2 langsung aja teman-teman. 4. Yuk, cukuplah 10 menit untuk sapa-sapa dan juga. Betul. Menghargai para penonton, para membership, dan juga teman-teman yang mungkin baru banget join ke live streaming kita semua. Ya. Salam kenal dan selamat datang di The Kantals. Yes. The Kantals. Ramaikan dulu komen The Kantals, ramaikan ya. Harusnya The Kantals, Devourer gitulah. Betul, nyambung ke yang lain. Selamat datang di The Kantals. Di Devourer. Kurang chemistry-nya ini. Buat yang baru join ya, The Kantals itu ada Mas Anang, ada Mas Hari, dan juga ada Mas Agan. Sebelum kita mulai, kita pengen ngucapin lah ketua wakilin dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sekarang semakin berantusias untuk ngeklip-klip kita di Twitter. Yes. Respect. Makin banyak yang ngeklip-klipin ya. Betul, mention-mentionin ke kita dan kita pun kayak kalian tuh senang banget dan kita pasti langsung repost ya guys ya. Yes. Langsung repost langsung. Gue pakai second account gue juga, di gue repostin tuh pakai second account gue. Ya. Kalau gue pakai akun Jokowi, gue pinjam buat repost. Ngapain? Aduh. Pak Jokowi dipinjam akunnya. Udah ini nih. Yuk. Ah, udah dibikin nih. Ayo, passwordnya apa? Seperti biasa ya. 1 2 3 4 5. Bismillah ya. Bisa kemarin 250 views. Bisa banget kali, langsung share ya. Ke grup jual beli Kantal Bandung. Kalian juga ya teman-teman boleh banget loh mention kita ketika kalian lagi nonton. Iya. Kita live streaming. Yep. Mention aja guys Instagram nanti kalian lagi nonton. Kita repost. Nanti pasti kita repost ya. Pasti. Kok gue mah langsung detik itu juga. Langsung tep. Sama gue juga langsung detik itu. Kok si Fajar lu 5 menit kemudian. Fallback ya, malu di fallback loh sama dia. Kita jadi sahabat. Tinggal Mas Hari ini belum join. Mas Hari ini gue udah. Belum nggak ada ini. Ya ini japrut kinda login. Ah ini loading. Nah udah tenang cepat loh ini. Dep. Ah pakai Hidoyoshi seperti biasa. Solo aja kali ya. Kumah langsung aja klik bergabung atau klik link di deskripsi arah saja banyak alasan. Yo. Udah siap langsung aja kepoin di deskripsi. Betul, udah ada linknya ditaruh. Prajurit baru. Ya. Tinggal klik link. Udah ready. Gue ready sih. Semoga sekarang beres beberapa ini ya, beberapa achievement beres ya di sini ya. By the way, malam ini kita mencoba menyelesaikan misi kedua ya. At least kita beresin misi kedua, yaitu di rumahnya si Lily yang kemarin kita temuin ada boneka dan surat itu ya. Yes. That's right. Duh, ini masih Fajarnya mana ini? Aduh. Ini belum load. Aduh, belum load. Ya Allah. Belum di load. Pokoknya malam ini tuh kita akan melanjutkan karena kemarin kita udah dapat kunci dari lilin-lilin yang sebetulnya itu gampang, tapi karena terlalu banyak teori-teori kecil. 10.000. Aduh, panci jerah. Mas Anang please lah itu, mantul, feedback. Aduh Pak Satpam, sekarang saya akan sedikit mengurangi suara saya ya Pak Satpam. Jadi santai Pak Satpam ya, tenang Pak Satpam, aman. Oh gitu, ketika lo inilah nol logika, sudah mulai nol logika Mas Anang ini ya. Isekalen. Aman ya. Ayo aman. Bismillah. Yo ready-in dulu. Gue ready sih kok gue. Udah. Sudah ready, langsung japrut kamu ready. Semoga banyak progres ya hari ini. Semoga. Amin. Ini bisa lebih mudah ya. Ini harusnya bisa lebih mudah nih. Kemarin susah, paling susah itu. Gampang selalu ada. Kemarin emang ketua agak kurang fit ya. Aduh. Alasannya itu. Yuk langsung lah. Yuk langsung. Ini pakai kita berarti pakai Discord ya cuy ini cuy. Iya, kita pakai Discord aja ya. Karena kita stick together. Jadi kalian yang nonton akan jauh lebih nyaman dengerin audio kita. Oke, enak enggak guys audio di Discord? Enak. Iya. Audionya ya. Aman ya. Yuk. Oke. Aduh, belum. Guys, ambil ini dulu nih. Kita langsung aja nih guys, langsung ke rumah bawah ini. Langsung aja. Ambil dulu ini barang-barangnya. Iya. Har lu nggak mau bagusin tampilan live lu kayak Agan? Mau. Tunggu kan ada prosesnya, Jay. Sans. Kita permain sans pelan tapi terus memuncak. Itu bisa tamat nih sekarang. Amin. Ini saya bawa. Walkie-talkie ada yang bawa nggak nih? Gua. Mana walkie-talkie? Ini sorry ya kalau misalnya jarang bacain chat, kita bakal fokus dulu nih di game ini ya. Fokus dulu agar tidak menyelesaikan cuma satu doang, tapi bisa menyelesaikan banyak gitu ya. Sans semuanya nikmati ya. Oh si Hari kenapa sih belum apa-apa udah kesurupan? Kenapa dia? Mas Hari. Hei. Aduh. Ya. Ya ini mau nih. Yuk. Ambil dulu barang-barangnya aman. Gua ambil sinyal. Kita lihat dulu. Kunci berarti udah di iya. Kunci ini siapa kemarin? Udah dibuka. Oh, udah berarti kita langsung ke bawah. Ayo. By the way guys. By the way guys, kalau kalian lihat di tas ini ya, di yang notes ini, kita tuh cuman disuruh nyari source dari curse itu loh. Belum curse ada yang lain? Mungkin di rumah yang kemarin, mungkin ya. Kita belum masuk karena belum masuk ya. Iya, makanya berdoa dulu. Aduh, nggak mau berdoa deh ini emang. Aduh, ateis nih. Yuk berdoa deh. Yuk berdoa. Yuk seperti biasa berdoa dipimpin oleh minoritas deh. Mas Hari langsung aja. Silakan Mas Hari. Yuk kita berdoa menurut agama saya berarti ya. Ya. Hei, berdoa dulu, hei. Hei, berdoa dulu. Oh iya. Langsung aja mau ngising di kebun. Oke, berarti kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakas sumtu wa bika amantu ala rizika utatu. Let's go. Amin, let's go. Let's go. Ke yang mana sih yang putih ya? Paling bawah ya? Ya. Ayo. Iya ke yang paling bawah. Guys, sambil jalan biar kita suasana petualangannya dapat banget. Nanti gua my trip, kalian jawab my Kantals gitu ya. Oke. My Kantals di mana-mana. My Kantals. Justru bedanya. Ayo siapa ya? Ayo. My Kantals ya. Let's go. Lagi mancing mania. Kantals. Mancing mania. Kantalsnya mana? Kantalsnya. Ada mancing. Kantals dong pokoknya. Aduh. Mati enggak? Mati. Bisa anjing ini sekarang. Bisa. Kenapa dicobain? Masih hidup loh. Masih hidup. Wah, ini mutan nih. Tunggu dulu, kalian bawa itu enggak? Apa? Kalian bawa ini enggak medkit enggak? Bawa, saya mau bawa. Bentar dulu. Mulai kemarin nih hari ini nih. Bentar ya, saya sayang nyawa, bentar dulu. Santai Mas Fajar. Aduh, iya ngurangin darahnya ya? Iya, kurang. Kalian kemana, Hen? Pantai? Oh, itu. Kalian di mana kalian? Ini di jembatan. Nih. Jembatannya ke jembatan gua. Let's go. Kita baru pertama kali ya lewat sini ya? Yes. Ini boneka Annabelle di sini bukan sih? Bukan ya? Tungguin. Jembatan ya? Tunggu. Ini mana sih? By the way yang ngedetek cross itu siapa sih? Coba dong pakai dong. Kita saya itu di hutan itu. Nah, itu ada rendah kok. Terus rendah aman kan? Setiap jalan. Oh, sebentar dulu. Masuk. Ada mumu ada. Aji mumu. Ada brok. Brok apa bro? Clear di sini clear. Enggak ada teman pus ya? Ini kok kenapa banyak mayat-mayat orang ini tuh kenapa ya? Obat guys. Ambil itu healing dulu. Healing. Ambil Mas Hari itu healing. Apa mana? Wah, maruk itu siapa itu yang ngambil? Ini. Gak bisa ini ketengkorak. Sorry tadi ke agak ngelag ya. Ini nih. Mana? Oke, saya ambil. Apa itu? Ada new test. Dapat. Apa ini? Ada angka sama ada keyboard ya di sini. Oh, ini kayaknya. Apa itu? Setan, apalagi. Anang inget gak guys, kalian kemarin ini gak sih kita cepet ngecek-ngecekin apa? Ya, lukisan ya. Ya, 84. Pasti ada hubungannya nih sama R, 84R. Oh, berarti 81 itu hurufnya apa? Iya. Oh, iya. Yo. Kita cek. Anjing. Oh, keluar. Iya. Kenapa keluar? Iya. Ada setan. Saya masih di dalam. 84R. Oh, berarti yang nyari harus sama ini. 87R. Aduh, lempar juga. 87R. Yang punya thermal yang nyari 90U. Ada yang di bawah aja, ada yang di bawah satu. Oh, di bawah satu. Coba. Saya. Tanya nomor pertama apa? Aduh, kelempar lagi. Itunya di bawah si kekuatan supranaturalnya itu di bawah dia. Pancing dulu Mas Agan pakai thermal kabel. Itu nggak ngaruh apa itu. 90. Kayaknya something else deh. Iya, random gitu dia. Bukan saya kepental lagi. Coba terus kayaknya harus semangat itu memang. Apa sih itu setan itu babi bener memang. Yang di bawah siapa itu? Hok tanyain. Apa jangan lari. 81L itu. Awas, catat ada hafalin dulu ada berapa ya. Ini total? 89T. Bentar saya catat bentar. Coba. Oke, saya catat ya. Ya, 90U. 81L. Bentar, apa berapa aja tadi? Cek aja Mas di situ Mas. 90U. Hah? 90U. Iya, terus 81L. 81L. Terus 89T, 89T, 89T. Oke, terus 77H, 77H. Iya. Terus 15X. 15X terus 87R. 44 F. 7 Aduh setan kamu anjing. 44 berapa? F. F terus 90 udah ya? 90 udah ya? 90 udah, 81 udah, 1 2 3 4 5 6 7 baru 7. Wow, kaget. 1 2 3 4 5. Cuma 6 ini, cuma 6 ini ya. Di sini aja yuk. Udah ini 6 doang. Udah 6 doang. Udah 6 doang, 6 doang. Coba masukin. 6 doang ini. Coba. Yuk. Coba. Sok Mas Fajar, Mas Fajar yang punya. Yuk. Coba. Ini ada pintu rahasia. Saya yang punya catatannya. Pasti kebuka ini di sini nih. Yo. Ini nih. Ini apa? Gimana tulisnya 81? Enggak, langsung aja. Soal urutan. 81L. Enggak, hurufnya doang kayaknya, hurufnya doang. Iya, cuma hurufnya doang. Oh. Iya, hurufnya aja. Coba. Nih ya saya eja satu-satu ya. L. 84 enggak ada 84. R tadi 87 ya? 84 itu. Saya cari coba, saya cari. Oh, ini nih 84 di situ, di belakang, di depan, di belakang. Berapa? Berapa? Itu di luar ini nih, di sini nih. Nah, ini. Matiin. Mana 84? Oh, iya 84. Oh, 84. Oh, 84. Oh. Duh, dikebuang saya. Aduh, kebuang sama. Lo gue N ya? Duh, kelempar lagi guys. Itu harus jangan ngumpul semua deh. Coba deh jangan di dalam situ semua. Ada yang mancing, harus ada yang mancing juriknya. Harus ada yang mancing juriknya. Bentar, saya pancing. Sok pancing tuh. Kayaknya enggak ada setan tahu di bawah. Ada. Ada. Aduh, saya. Iya. Atau saya aja yang pancing yang punya kekuatan nih, saya aja yang pancing. Oh, iya benar. Kalian ke atas aja, kalian ke atas. Ke atas dulu sini. Ya biar di bawah tuh. Caranya kalau kalian mau mancing itu pakai yang sinyal, Nah, dia ke atas terus. Dia ke atas nih, terus bawa terus. Yuk. Aduh, kontol. Saya suruh ke atas. Aduh, kasar banget dia. Tunggu dulu, saya ini kekuatan saya udah hancur. Ayo sini Mas Fajar, sini cepat. Udah. Ya sabar dulu tuh lagi dipancing sama Mas Hari. Tuh, saya udah kena. Udah. Kita ke bawah. Masukin. Oke. LO 87 itu R, LOR. Habis itu 89 T, L'Oreal. 89 T 77 H. Aduh. 77 H. Aduh. 90 U. Lor tuh. Yes. Oke, saya skip dulu. Tep. Anjir. Tunggu. Dimensi lain. Sumpah. Akhirnya bisa kebuka nih. Ini enggak mungkin ini ya. Hei, goblok. Wow, lezat. Ih, apa ini? Kesana, ayo Mas Hari. Ayo sini. Aman. Wah, anjir, kita di dunia lain. Dunia Dragon Ball ya, Poin enggak? Sein saya ini mah. Dragon Ball. Ini nih. Wah, ini mah kayak God Over, guys. Coba baca nih, baca tuh. Baca. Kamus. Kamus. Tuh kamus, Mas Anang. Iya, ini checkpoint. Mana sini. Ini baca. Sini Mas Agan. Yo. Head no water. Siap semuanya. Kita nggak punya air. Bentar dulu. Ayo. Tahu kecil. Kenapa kecil? Yo. Iya baca pantai. Error. Ya Allah. Oke. Kami tidak punya air, tidak ada makanan, tidak ada tempat untuk hidup. Ini adalah akhir kita. Sesuatu menghantui kami. Pikiran kami mempermainkan kami. Kami tidak tahu apa yang nyata dan kami lupa banyak hal yang telah kami lihat. 4 orang lainnya bersamaku di sini. Mereka sudah mati. Semuanya sudah gila setelah bangun tidur. Kami tidak tahu di mana John berada, tapi mungkin dia sudah mati. Saya juga bisa merasakannya merayapi saya. Jiwaku mungkin akan terjebak segera setelah aku mati. Jika Anda membaca ini, berarti Anda telah menemukan lokasi ini. Dan kami tidak berhasil menemukannya. Tetapi itu tidak penting sekarang. Yang penting Anda tahu apa yang harus dilakukan mulai sekarang. Saat Anda melangkah lebih dekat ke altar, Anda akan dihadapkan pada tugas untuk menemukan jiwa orang-orang yang dikorbankan untuk memanggil kegelapan yang kini melanda hutan. Salah satunya adalah milik saya. Sentuh altar. Altarnya apa sih? Altar tuh kayak di gereja. Bukan altar ini. Masa nyentuh e-sport? Masa nyentuh itu cuy. Sentuh altar jika Anda siap mencari tahu kebenarannya tuh. Sentuh apa tuh? Altar, kita sentuh altar. Berarti kalian siap-siap jadi Kristen mau? Hei, enggak dong. Kenapa harus jadi Kristen? Tapi by the way ada intrik-intrik agama. Mulai selalu saja ada intrik-intrik agama ya. Tapi by the way tadi kemarin itu kan kita selalu diberi surat oleh John ya. Nah sekarang ini Ana ya, berarti beda orang ya? Beda ya. Menurut si Ana, si John ini udah meninggal. Oke, karena emang udah meninggal kan? Enggak, kita nggak pernah tahu kebenaran dari semua cerita ini. Karena menurut saya notes-notes yang ditulisin sama anggota-anggotanya ini tuh berdasarkan perspektif masing-masing, iya nggak sih? Iya. Yes. Bisa jadi itu. Iya kan? Iya. Nah, berarti kan sekarang kita udah ada di dunia lain. Coba deh, ini artinya ini apa nih? Mana? Kambing ya? Oh, kambing mah kamu harus domba mah ya? Mana? Baphomet. Kambing ini mah. Rusa sama ada pemanah nih. Kecebong, rusa pemanah. Buruan gitu. Pemanah mah kecebong masa. Itu rusak sama pemanah. Mungkin langsung ke jembatan ini kali ya. Hah? Untuk mengetahui ini clue bukan. Takutnya ini clue nih. Iya. Foto ini foto. Siapa tahu? Saya foto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Foto dulu Mas Agan. Awas kepala kamu ngalang. 1, 2, tap. Yuk dah yuk. Ada 1 rusa jantan, terus ada 4 rusa betina. Kamu di atas apa tuh? Kayak portal lu. Bentar. Itu yang tadi guys. Tadi kita. Bentar ini dulu. Jadi kalau kataku mah gini ya, kita nih udah terjebak di dunia lain dan nggak bisa keluar. Kenapa coba? Ini soalnya inventory ini kita ada di sini semua nih. Oh iya. Enggak inventorinya. Bener. Tuh. Tapi gini Mas Fajar, kita yang di pertama itu notes-nya ada yang belum terbereskan. Apakah itu berpengaruh ke yang ini selanjutnya? Levelnya gede banget guys. Bisa jadi. Kita coba dulu aja kali ya. Tapi pokoknya kita ini tasnya kita cuman nyentuh altar doang ya. To find out the truth. Iya. Kebenaran. Oh iya, menyentuh altar tahu kebenaran, jalan kebenaran. Wah, udah pas dah. Aduh. Yuk, siap. Ayo siap. Langsung lurus. Yuk. Wah gila, ternyata ada raksasa di depan anjir. Anjing, Valak besar. Anjing, ini apa dia? Valak jumbo. Valak besar. Aduh. Pelan-pelan. Anjing. Dia nengok sih ngeliatin. Lagi sakit kali, ada yang lagi sakit. Sumpah dia ngeliatin si Anang anjir. Sumpah. Lu paling terkilan, Nang. Iya kayaknya. Aduh, anjir. Masih ada jam kerja murah itu. Coba deh kalian jalan mundur. Hah? Kenapa emang hilang? Tadi ada something. Di atasnya tuh kayak ada apa gitu, kayak ada awan-awan. Ungu. Saya jalan mundur ya, coba. I need a book to the shepherd this morning. Oh iya, ada jalan-jalan ini Mas Anang, Mas Fajar. Mana? Iya. Bentar. Guys, bentar. Bentar dulu, guys. Sumpah streaming gue diserang judul, Cok. Komennya diserang judul. Bentar ya, guys, aku bikin. Bentar. Gue ingin membership dulu bentar. Ya udah. Komennya aduh, spam judul ini loh. Mengganggu, terus mengganggu, terus udah. Iya. Udah tahu dia pernah kena masalah. Iya. Aduh, apa ini? Itu sudah woi. Woi, tolong. Aduh. Anang. Kenapa itu mereka? Itu apa itu? Ada monster. Apa itu? Mas Harry. Mas Harry. Nah kan in-game kayaknya kalau gini. Aduh, iya. Kemana itu? Nggak tahu itu ada monster tadi, gede banget Mas Fajar. Kalian kemana tadi? Itu ada monster itu. Apa itu tadi? Anjir, gimana ini Mas Harry? Gede banget anjir itu, apa itu scream-nya? Tadi kan kayak ada notes gitu kan. Kenapa selalu kita berdua ya? Ada bacaan gitu kan. Karena kita lah yang harusnya menyelesaikan game ini. Ahuy. Terus gimana tadi ada Valak? Ini bisa sembunyinya. Stick together. Ya, tungguin dulu stick together. Ini kita mau kesana juga, tungguin. Iya ini saya tunggu di sini. Ayo Mas Harry dikejar monster. Kita dikejar monster ini tadi. Anjir. Ini apa sih? Asap. Diam dulu. Guys, udah nih. Udah. Kalian di sebelah mana? Ini lurusnya terus lurus. Eh balik dulu deh di belakang itu ada apa di belakang? Ada notes gitu apa dulu itu? Balik dulu. Stick together guys ya. Gue anjir. Kepental bro. Kepental tadi kita. Iya biar kepental bareng. Ahui. Ini apa nih? Approaching the altar, you can hear the distant cries and young boy echoing in the air. Anjing echoing. Echoing. Nah, ini ada lagi nih. Logo Itil ini kan ada di pintu nih yang di pintu yang Bukan Itil ini, enggak setiap ada titik terus di tengahnya itu jadi petil. Ya maksudnya yang di logo itu kan ada yang di Valak. Pasti ada maksudnya nih. Tuh lihat. Ini logo-logo ini juga apa ya? Tunggu dulu nih. We may need a book to decipher this symbol. Tuh, untuk mengartikan si simbolnya. Coba. Ini tuh tahu nggak? Kita harus nyari buku ya. Mas Fajar, Mas Fajar, Mas Agan, Mas Anang. Ini. Apa? Ingat nggak waktu di gedung lilin? Ini juga ada tanda ini di pintu. Saya bilang barusan. Ada. Saya bilang. Oh iya. Itu. Iya. Ini. Di sini. Iya ini yang saya bilang namanya Valak ini. Nah, coba ini apa nih? Ini sama juga. Ini pentil. Ya, tadi saya pencet itu langsung monster-monster gitu kan. Bukan ini tuh kolar. Approaching the altar. Approaching itu apa? Celurit ini tuh PKI. Waduh, bahaya banget itu. Itu terlalu bahaya Mas Fajar ah. Kayak mah gila nih orang anjing. Psikopat ini udah berbahaya itu, berlebihan. Pindah Discord lah. Berbahaya sekali anjing itu. Ih, penyiksaan. Nang, kamu tuh berbahaya sekali nyentuhnya dari tadi. Iya, tenang dulu. Saya lihat doang. Enggak apa-apa, Cuk. Ini orang-orang lagi nih. Penyiksaan gitu kan sini. Ya orang Mas Fajar. Ini mah bentar ya. Anang, kamu jangan sendiri sini terus. Sini dulu kita bareng-bareng di sini nih. Sini kamu jangan lihat gini. Kamu eksplor bentar pencet kamu ya. Hilang kamu. Nih, ini tuh kayaknya mereka dipasung ya, jadi tahanan. Mereka tuh disiksa. Ini lihat deh kursi ini. Iya, dan lu inget enggak notes-nya? Diinget enggak notes-nya yang di John? Apa kalau kalian nggak mau mendapatkan siksaan yang tanpa henti, kalian jangan melanjutkan itu kan, ingat nggak? Iya. Yang di gereja. Di graveyard ya benar, yang di graveyard. Ini mereka berarti si John, ini tuh si John, si ini yang disiksa. Jangan cepat simpul kamu memberikan informasi-informasi yang salah. Aduh Mas Harry, dia nih. Aduh dia terlalu. Bukan di game. Dan sekarang berarti sekarang kita kemana? Kawan ini. Apa? Coba kamu kanan kiri ge. Nih. Ankara Messi. Aduh. Dia malah menggocek loh. Ayo kita kesini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pelan-pelan cek-cekin dulu. Siapa tahu ada sesuatu. Lilin bisa dihidupin guys. Kayak tiap kita nemu lilin hidupin deh. Ada medipack. Ada suara scream, Cok. Di depan, coba deh, ke depan. Ada suara. Ini bisa dibuka ditutup ini. Emang bisa ini bisa buat sembunyi ini, Sob. Iya gitu. Emang iya. Oh iya. Coba sembunyi. Kenapa? Oh iya bisa buat sembunyi. Iya bisa. Berarti kita akan kejar sesuatu ini. Iya dikejar. Berarti bisa buka kemungkinan. Hei. Woi, buka woi. Dari tinggal. Guys, hey, ada suara Valak di sini, Cok. Iya, suara Valak, woi. Ini maksudnya. Udah Valak ke sini. Lari. Semua bisa dibuka. Anjir. Lari. Anjir, Valak gede banget, bangsa. Awas. Aduh, gede banget ini. Mas Anang. Masalah di mana? Anjing kepisah bangsat. Ih, itu ke arah si Agan lagi anjing, itu muter lagi dia ke arah si Agan bangsat lah. Itu ngebak beneran apa gimana, Cok? Enggak, emang ditutup itu. Cepetan gue. Kampret. Udah. Aduh, keprank. Happy birthday. gunain gadget kita Oke, saya menggunakan signal. Level tinggi banget guys. Paranormal objeknya gede banget di sini, paranormal objeknya di sini. Karena itu Nang, karena apa ini tuh kan dunia lain, makanya curse levelnya tinggi. Iya, jadi gitu. Berarti bakal ada ini tahu apa namanya? Hari Panca. Ahoy! Hari Panca dia. Lihat ya. Malu sendiri dia. Yuk, matiin aja deh lilinnya. Jangan dimatiin. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Kita ke atas atau ke kanan? Bentar, mau kemana dulu nih? Ke kiri apa ke kanan? Kanan jangan kebenaran. Kanan jangan kebenaran, lurus kali sama kanan ini ya. Kanan kebaikan, kiri biasanya si buruk-buruk. Kita harus tetap berada di jalan yang lurus sih. Kalau saya lurus. Pelan-pelan, ayo bareng. Stick together. Gadget, pakai gadget. Gadget, oke, gadget. Tunggu. Oke, ayo. Enggak jadi ini ternyata ini. Ini kayak penjara. Gua Jepang ini mah. Mangku Jiwo. Mangku Jiwo tuh apa? Jadi di mana Mangku Jiwo itu adalah sebuah ritual yang di mana jiwa kita itu nanti akan terkurung di dunia lain. Tapi mayat kita itu masih ada di dunia nyata. Makanya kalau kita lihat di karavan, di karavan itu kan ada mayat. Ya. Iya, tengkorak. Iya, nah mereka kan bukan yang kayak di mati lampu. Iya. Ada yang mau apa ya? Besar dia. Bukan nih jinnya nih penguasanya. Nah, lanjutin lagi. Kan di karavan itu kan ada mayat-mayat ya. Apa itu? Kalian pernah nggak kepikiran kok mereka tuh bukan kayak bekas dibantai atau diapain gitu, ngerti nggak? Iya. Wah, itu. Wah, tolongin gua, woi. Wah, tolongin gua. Matiin senternya, Gan. Matiin senternya. Bisa hilang, guys. Kok dia ada di situ? Bisa hilang. Enggak, aku di depan, guys. Nih. Ini apa ini? Aku kemarin di penjara. Mana di mana? Ini kamu sama saya. Di belakang ini. Di belakang mana? Apa ini, guys? Mana di mana? Kamu di belakang kamu jelas. Aduh. Mas Agan ada puzzle. Sini ke lurus ke kiri sini. Lurus. Oh, ini. Oh, ini. Oh, ini time zone, guys. Tempat bermain anak. Aduh, tuh, ada ini puzzle kan, kata saya juga makanya tadi baca dulu. Iya kayak logo. Kita butuh buku, Bener, ini logo-logo yang di pintunya si Valak, pintunya rumah Valak waktu dulu. Nah makanya kita butuh buku itu untuk. Ngeper guys, ngeper. Iya ngeper, karena ini untuk memecahkan pintu selanjutnya. Betul. Masalahnya bukan masalah ngeper. Bukan masalah ngepernya. Masalah kita memecahkan puzzle-puzzle ini. Ini malah main acur kayak bocah. Anjir ini tuh poin, Cok. Bentar guys, kumpul dulu. Yuk. Apa? Nih ya, pertama si Valak tadi itu kan bisa ngilang. Ini cuma Mas Agan doang yang bisa nolongin kita, gadgetnya dia. Oke. Nah, curse level yang Mas Hari itu kan ada sinyal tuh. No sinyal. Nah, itu akan ngebawa kita di mana paranormal objek kemungkinan besar item-item yang akan kita gunakan itu dia adalah item yang di shield atau yang di tempat terkutuk. Makanya harus pakai yang ada di Mas Hari. Mas Anang pun sama, dia mendeteksi di mana kekuatan paranormal paling tinggi dan kemungkinan di sana itu ada items yang bisa membantu kita. Oke. Yes. Nih kan nih. Teori saya nih ya. Ini kan ada warna-warna. Jangan-jangan tadi yang warna-warna ungu tadi di atas tuh ada ungu-ungu, warna hijau. Dimana warna ungu? Di luar tadi kan kata si Mas Anang ada yang warna ungu itu apa? Nah, itu mungkin ada sangkut pautnya dengan ini Pilpres. Aduh. Kejauhan ya. Oh, ini aja enggak? Coba kita naikin satu-satu deh. Yuk naikin yuk satu-satu yuk. Coba naikin. Aku yang ini. Aku ini. Yuk naikin. Anjing, otak gue berjalan guys, otak gue berjalan guys, sumpah. Kalau diperhatiin. Iya. Kalau diperhatiin. Ini kan ada kanan, ada kiri kan, ada kanan, ada kiri toh. Dan ini kalau kalian perhatiin gambarnya sama toh. Iya toh. Iya sama. Kita ada 4 orang. Coba kita bagi 2 tim. Ada lagi aja dia. Nah, jadi kita bagi 2 tim, 2 kanan, 2 kiri. Terus coba kita sesuai gambar itu karena ini podo kan sama. Coba tes. Podo itu apa? Tolol yang kayaknya nggak tahu sih. Yuk. Podo bae. Oh, podo bae. Yang mana dulu? Podo moro. Coba saya coba. No, Mas Agan yang ujung kanan, ujung dulu, paling ujung yang ungu. Sini ya. Dari ujung dulu, bentar. Sok, itu tuh sok ungu. Kamu Anang ungu. Ini ungu ya, coba ya. Satu. Mas Agan lompat bareng ya. Satu, dua, tiga. Ungu. Set. Enggak ada. Iya, mendelop lagi berarti salah kalau mendelop lagi. Coba. Putih. Oh, iya ring ini. Putih. Ujung ini Mas Agan. Ujung ya. Siap. 1, 2, 3. Eh, enggak, kok enggak injek? Mendal lagi. Ulang coba. 1, 2, 3. Udah. Mendal. Oren. Ini oren yang mana oren? Ini nih. Ya itu tuh. Itu depan kamu. 1, 2, 3. Dia buta warna, jangan nyebut warna. Mendal. Hijau, coba. Sebelahnya. 1, 2, 3. Mendal. Udah yuk kita coba cari buku atau apa dulu yuk. Coba cari buku dulu yuk. Kayaknya apakah kita harus ke kanan dulu ya tadi ya, nggak lurus dulu ya? Ah, bentar guys. Warna kuning di mana? Guys, bentar dulu. Jadi kita itu harus naruh bukunya di sini untuk akhirnya kita bisa memecahkan puzzle. Jadi kita butuh kunci atau pengorbanan di sini nih. Yaitu api, ada apinya. Iya, jadi bukunya tuh ntar kita taruh sini dia kebakar. Oh, oke. Coba. Oh, cari buku coba. Ayo. Tapi emang tantangannya ada tadi Nona Valak cuy. Iya. Oh iya ya, si Valak itu berkeliaran ya. Kalau Nona Reva nah gue sayang sama dia. Nona Reva siapa? Adel. Mejanya di mana? Sini. Tadi kita dari mana sih? Api warna. Wah, sumpah ini jadi kayak labirin, Bro. Enggak, bukan. Tenang. Gua hafal. Pintu-pintu guys, ini ada pintu guys, pintu. Ini pintu apa ini? Enggak bisa cuy, tadi udah cobain dulu. Sini aja Mas Harry. Ayo. Bisa nih. Sini. Yuk. Stick together terus. Apa bagi dua tim? Jangan, kepecah ntar kita. Aduh, suaranya udah bisik-bisik. Yuk. Enggak, pakai gadgetnya. Gadgetnya selalu gunain. Saya pakai ini. Saya pakai ini. Masuk guys. Ada apa di sini? Enggak ada. Ini enggak ada apa-apa. Kayaknya ini pintu yang bakal kebuka deh. Buntu. Balik tadi kan ada yang ke kanan kan, yang pertama kali kita tuh kanan apa lurus? Ada Valak. Valaknya di sini. Emang iya? Iya, di kanan. Aduh, gua masuk petir deh. Amit. Anjing, hilang setan lah. Hilang. Itu cuma Mas Agan tuh yang bisa lihat. Dia di belakang loh. Paling kecek poin yang kono kali ya. Ada yang sebelah kiri yuk, sini. Nih, bawah kali nih. Boleh. Duluan Mas. Ayo ke bawah. Coba. Iya. Sabar Mas Agan biar saya ngecek. Iya, silakan. Yang tunggu di belakang. Like tonjok-tonjok lu guys. Let's go. Pelan-pelan aja ya. Takutnya tuh kita nggak teliti. Kalau jam siapa itu? Kalian cek-cekin kiri kanan nih ya. Kiri kanannya pencet-pencet kayak takut ada items. Iya. Oh ini ada Garuda guys. Oh ini Baphomet. Bukan Baphomet. Oh anjing Lampang. Ini. Dajjal tuh iblis. Ke kiri dulu yuk. Yuk. Oke lah kalau begitu. Yuk kiri. Paranormal objek deket nih. Coba cek. Pakai gadget guys. Oke, ini udah di ujung nih. Kemungkinan ada something. Wah, ada sofa nih. Ada something di sini. Bukan sofa ini peti ya. Coba buka petinya. Tengkorak. Masuk lagi dia. Hah, maksudnya? Apa tadi barusan? Inventory. Ada tengkorak nongol, terus dia mundur gitu cuy, atret. Hah, emang iya? Iya, barusan aja di sini di gini. Diam lu. Ini Book of Souls di sini, Book of Souls. Diklik ini. Mana? Sok ambil saya inventorinya. Nah, sok coba baca dulu. Bentar guys, interupsi dulu bentar ya. Gini, kalau misalkan kita nemuin item sesuatu, kita tunggu kumpul dulu, lihat bareng-bareng. Jadi kita sama-sama menyaksikan. Ya. Baru kita interact ya. Oke. Alright. Oke, nih saya coba 4 nih. Sok baca. Ini kayaknya this book has some symbol we've seen around here. Ini adalah buku yang kita lihat nih simbol-simbolnya yang ada di sekitar sini. I should be able to decipher them with this book. Apa buku ini udah kita temuin guys? Mau dicoba? Coba lihat dulu. Enggak, tadi tuh pas saya lihat bukunya. Bisa dilihat. Tadi tuh saya lihat simbol-simbolnya. Pas saya klik, we need a book to mengartikan simbolnya ini bukunya. Makanya sok artiin. Bukan. Ini nggak kan bisa dibuka. Nggak bisa dibuka. Bisa nih, tuh. Nah, dilem. Harus ditaruh di sana, guys. Oh, boleh. Ayo. Tapi bentar. Coba kita ke ruangan depan dulu nih. Yang depan kita belum soalnya, sekalian aja. Berarti kayaknya ada beberapa buku deh ini, cuy. Mungkin ini. Waduh, labirin nih. Ini. Aduh. Ada lagi aja. Yuk ke sini, yuk ke kiri nih, ke kiri. Ini kan? Ke kiri ini mah awal tadi kita. Oh iya. Anjir. Mana. Sini. Naik. Oke. Oh, berarti benar bukunya ini doang. Cuma ini aja nih. Cuma satu doang. Iya ya, satu doang. Aduh, let's go. Nah, coba di sini buka nih. Di sini nih. Saksikan. Mana yang lain? Udah ini, semua? Udah. Mana. Siap? Ya. Yuk, langsung taruh tap. Klik. Siap. Nggak bisa. Aduh. Kamu jatuhin di sini sampai berdiri nih, gini nih. Tah, gitu. Oke. Coba. Aduh, Valaknya. Aduh, saya scan dulu. Apa itu? Waduh, Valak, Bos. Oh. Valak, Bos. Langsung cabut. Ngilang udah. Alah, dia nggak gigit ya. Dia Valak di sini. Kawe. Yuk, udah. Bisa nggak? Oke. Bisa nggak? Sabar. Nah, buang. Nice. Kita gimana bakar? Nah. Nggak bisa ya? Shipper. Bentar. Apa ya? Buku ini memiliki sebuah simbol yang kita lihat di sekitar sini. Coba deh. Simbolnya nggak itu? Kurang pas kali. Coba lagi. Coba kurang pas ya. Agak tengah. Oh. Enggak ngaruh. Enggak, euy. Kalian ingat nggak di depan sana ada kayak gini juga kan? Apa harus pertama dulu di sana? Coba yuk sambil pegang buku ini kita ngecekin simbol-simbol yuk. Pelan-pelan aja. Sama tadi itu bukannya pas kita ke kiri ada ruangan yang ke kanan gak sih? Nggak ada ya yang di sebelah sini? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Kita coba ke depan. Ini nih belum nih. Cobain ini nih. Ini belum ya? Ini udah. Nggak, coba klik di sini bisa nggak? Thank you. Besok ya. Insya Allah. Oh ini ya. Di sini. Kita ke depan yuk, ke depan lagi yuk. Yuk. Coba yuk. Emang ke sini ya? Tadi kita kan lurus dari sini. Ini. Bentar. Ini benar. Ini baca. The symbol at this place seem to be some kind of ancient language. Oke, ini tuh kayak bahasa Sanskerta gitu, bahasa kode nih. We were able to decipher what they want to tell us. Nah, decipher apa sih desipir, guys? Desipir tuh apa ya? Desipir mengartikan. Oke, santai, ada YouTuber translate. Within this house, a hidden path lies obscure. There your lanterns glow, revealing what truly secure. Simbol-simbol di tempat ini sepertinya merupakan semacam bahasa kuno. Kami dapat menguraikan apa yang ingin mereka sampaikan kepada kami. Di dalam aula ini ada jalan tersembunyi yang tersembunyi. Arahkan Anda cahaya lentera mengungkapkan apa yang benar-benar aman. Hah? Okay. Jadi kita tuh harus mengarah, ini tuh maksudnya arahkan cahaya lentera Anda untuk mengungkap apa yang sebenarnya aman. Nah, makanya kita harus cari lantern. Lentera yang di luar. Yang kayak yang ini lentera. Ya? Apa mau balik dulu ke tempat awal tadi yang Mas Agan bilang? Yuk. Mau coba nggak? Ayo. Itu bentar tuh Nang Ningnung. Sini Nang Ningnung. Ayo, tungguin Nang Ningnung dulu. Enggak, itu ada lilin itu kirain bisa nyalain. Ayo. Coba yuk. Yang paling awal. Nah, ini coba masalahnya dulu, guys. Sekarang lilin tuh bisa dimati hidupin, Mas, tuh. Berarti di awal pun bisa dimati hidupin, tahu lu enggak? Di mana di graveyard pun bisa tahu. Iya. Nah, ini enggak ada apa-apa, yuk balik lagi ke paling awal kali ya. Coba dulu kita nyoba dulu. Kita ini mencoba untuk memecahkan aja nih teori-teori. Ya, itulah. Lu inget gak sih, Nang? Yang tadi ngejar kita tuh bukan Valak ya, kayak beda lagi ya? Itu gede banget lagi tadi apa ya? Itu tadi mah Valak kecil yang tadi mah. Itu gede beda kan? Yang ini yang enggak sengaja pencet ini tadi ini. Only those dim worthy may enter the realm. Oh, ini tuh realm, bro. Kayak bener kayak God of War kayak Mas Anang bilang. Realm of Souls. Iya kan? God of War kan? Where your fate will be decided. Aduh, takdir kita nih curiganya bos terakhir itu Zeus, guys. Aduh kok hilang? Judul dong, ahuy. Gimana nih? Mana nih jadi ini? Join orange, they will decide. Raja terakhirnya Judul. Translate dulu. Zeus. Translate dulu. Duh, ini bisa nggak coba? Nggak bisa juga nih, coba deh awas deh. Emang dari gadget-gadget kita nggak ngasih tahu apa-apa sih so far ya? Iya. Di tes juga find the souls and bring them to the altar nih. Find the souls. Temukan jiwa-jiwa dan bawa mereka ke altar. Jiwa-jiwa apa nih masalahnya? Oh, jiwa-jiwa yang ungu itu warna itu kayaknya jiwa deh. Coba yang asap-asap ungu tadi. Di sini ya? Iya. Di luar yang di atas nih. Nah, ini juga jiwa kayaknya nih. Itu mah teleport itu yang di luar tadi yang terbang ya? Ya, yang tadi kita di tempat yang per-per itu juga ada ungu-ungu gini. Tapi guys, nih lihat ya. Ini tuh kalau kalian klik di sini kan, kita tuh kan objektifnya adalah kita harus ke si altar itu untuk nyentuh kan, the truth-nya apa kan? Iya. Nah, caranya ke altar ini. Aduh, apa itu? Kita tuh harus ngedenger kayak suara anak kecil gitu kayak nah, kita harus ngikutin itu tuh kayaknya tuh di udara. Nah, ini anak ini yang ungu aja, ikutin ungu yuk. Tapi ini ungunya mana? Ini di atas nih. Tuh, ke sini. Ada ininya. Ada. Ini ungu. Tapi kamu enggak kelihatan Mas Agan. Ungu itu di atas. Enggak, cuman ungunya tuh gimana maksudnya? Ya maksudnya ikutin aja tek ungu sampai kita tadi kan terakhir tuh ungu di yang terakhir tuh di per. Bentar deh guys, lihat deh. Nah, berarti dia ngarahin kita ke sana. Sini dulu guys, ini jiwa-jiwa yang dimaksud bukan nih? Dia kan terbang-terbang ke atas tuh, apa ini jiwa-jiwanya? Bukan, cuma asap. Iya. Jiwa bro. Nggak bakar itu cu. Ini mah asap sate. Tapi asap doang nggak ada. Atau ini nih asap jiwa ini nih. Mas Fajar, tuh. Nah itu yang terbang-terbang itu yang gue bilang tadi. Nah itu soalnya gimana ngambilnya? Nah nggak tahu. Nah caranya karena kan kalau kata si Agan ini sinyal-sinyal ini bisa mengundang si setan kemana siapa tahu. Kita klik-klik gitu sinyal-sinyalnya si jiwanya ngikutin nggak? Coba deh, coba aja. Nah hilang tuh. Tuh ilang dia tuh. Ngikutin tuh. Emang yang ngikutin mana coba? Enggak. Ya enggak, saya juga cuma ngarang. Hey. coba ke apa tadi? Oh iya, ada suara echo nggak? Suara guys, anak kecil. Apa mau dibalik apa ya? Dibalik gimana? Ya, kita sumpah kan susah banget, tadi bro. Bukunya tadi udah dapat nih, Kita taruh di meja, terus kita baru pencet-pencet gitu, maksudnya dibalik stepnya gitu. Nanti setelah kita semua mungkin baru ada something terjadi, mungkin ya ini masih teori-teori aja. Oke. Boleh. Yuk. Kita balik lagi ke sana berarti ya. Boleh. Enggak ada apa-apa anjir di sini. Iya, emang enggak ada apa-apa. Jadi kayak enggak ada clue nih, no clue. Benar-benar kita harus mikir ini. Parah anjir. Apa pakai mesin penyedot arwah? Enggak mungkin juga. Ada anjing mesin penyedot aura. Anjing aura. Tapi logo-logo kayak gini tuh ada berapa sih? Ada 1, 2. Hanya ini kita harus nemuin, harusnya logonya tuh 2 saya lihat yang itu. Nggak ada lagi sih, nggak ada apa-apa lagi. Coba yuk ke yang tadi si Anang bilang. I guess. Ayo sini. Gue cuma 1 lagi ya. Taruh disiksa dulu gitu. Dalam penjara ini ada apa? Nggak ada apa-apa sih. Ini api maksudnya apa ya? We may need a book to decipher the symbol. Iya itu tuh maksudnya harus kita artiin dulu simbolnya apa baru kita bisa ngerti. Tapi lu inget nggak setiap logo yang itel ini ya? Ya nggak sih? Setiap logo yang ini selalu we may need a book. Tapi kalau di logo yang lain tuh enggak. Emang iya. Apa iya, coba di depan pun ini aku, sama di depan pun. Coba deh. Coba awas Nang. Aku coba naik di atas itu. Pakai buku ini nih. Kayaknya harus ini deh presisi guys mungkin ya. Jadi lompatnya udah harus tepat mungkin sama. Coba nggak bisa. Bukunya taruh coba. Bukunya taruh ya. Taruh meja. Bukunya taruh meja. Bingung gini bro. Bentar. Bukunya taruh di tempat bakaran sini. Nggak mungkin pasti akan ada. Sebenarnya kayak gini nih basic sih. Kalau udah ada 2 gini pasti pencet bareng nih. Kalau biasa. Ini katanya kan apinya warna kuning. Coba pencet kuning dulu katanya. Itu kuning bukan sih apinya? Kalau menurut aku tuh bener. Bentar deh. Yang tadi kata Mas Hari awal sih ikutin arwah-arwah ungu itu kemana nih dia ngebawa kita. Nah ini masalah ada ungu juga di sini mas. Nah di sini. Akhirnya di sini kan tuh. Ada apa itu? Harus setan Valak. Aduh si Valak. Aduh Valaknya kesini. Ngilang pasti. Hilang lu. Enggak anjing. Gua ngejar yang bawa buku. Kok dia ngejar yang bawa buku? Iya dia mau. Hilang. Tapi seingat gue ya, yang ungu-ungu ini tuh portal tahu, portal menuju ke dunia lain. Nah, tapi portal ini tuh lagi ketutup. Lu kan tadi pas di awal, kita tuh kan keluar dari portal. Nah, jadinya kayak gini, jadinya. Iya, iya. Tapi berarti banyak portal masa? Diwarnainnya ya, guys ya. Apa lilin-lilin dimatiin? Udah mulai banyak-banyak teori-teori kecil nih kita nih. Aduh. Sambil pakai gadget ya, sambil pakai gadget ya. Coba-coba. Bentar, gua kan gadget gua nih bisa ngeliat ruangan yang nggak kelihatan. Ini ada buku lagi. Hah? Ada roti-roti nih, roti. Apa sih maksudnya roti tuh? Udah aduh, makan. Aduh, kamu jadi manusia roti. Aduh. Aduh, Roti man. Coba deh Mas Agan sambil scan deh Mas Agan. Ini saya selalu scan dari tadi. Dari tadi tuh selalu scan saya. Aduh, jadi kangen main lethal, scan-scan. Iya juga, kapan ya? Iya juga. Mau lethal, mau sekarang. Bisa sih. Gisian lah. Tapi bentar nih ya, kalau di gadget gua ya, ini bener pintu ini tuh di belakangnya tuh masih ada tempat nih. Iya, ini tuh nanti kebuka dari per-per itu. Iya, next. Kebuka. Benar-benar. Iya, kebuka nih. Bentar. Itu per-per itu tuh, per-per itu tuh. Anjing, Dolby. Mampus lalu dia. Mampus lu. Bun blur. Enggak, blur. Coba guys, gini deh. Ini kayak ayo dance gitu gak sih? Gini guys. Coba kita diem dulu semenit bareng-bareng, pencar dulu, habis itu lihat sekeliling, amati, lihat ada sesuatu nggak yang bisa diinfokan, oke? Okay? Oke. Yuk, kita pencar ya. Ya. Mau kesini deh. Aku kesini deh. Ntar kita coba. Ih, woi, aduh. Nggak ada buku ini apa ya? Peti-peti nggak bisa dibuka ya? Ini tadi kita dapat buku di sini kan, bener kan? Yes. Ya itu gitu. Coba, Mas Anang, kamu center deh, ini ada tulisannya deh, lihat. Medipic. Matilah gua. Mampus lu, itu ada lagi tuh si itunya tuh. Ada apa? Suara. Ini mah tulisan-tulisan. Ini Mas. Sama ini juga ada. Nih, tuh lihat deh Mas Anang. Mas Anang sini gerak. Nih, lihat deh kamu. Logo dia lagi. Itu tadi, itu tuh nggak bisa pakai ada we may need a book. Nggak ada tuh. Kalau logo nggak ada. Tolong. Hilang dia. Wih, sayang. Kalian di mana? Nggak usah kan. Itu ada wig. Kalian di mana kalian? Buku. Kita di tempat buku tadi. Kita di tempat buku. Entar saya coba. Tadi ada something. Ini apa nih? Tulisannya enggak? Oh, bener kan Zeus kan ini kan tuh. Wah, kemana ya, Bro? Banget anjir. Tuh kan selalu logo ini We May Need a Book, guys. Logo ini sumpah selalu. Nih, logo ini nih. Ini bukunya masalahnya di gua nih. Iya, tapi selalu setiap logonya bentuk ini selalu tapi selain logo ini tuh enggak. Approaching the altar, you can hear the distant cries of young boy. Susah banget. Ini tebok. Tuh, kemana ya ini Bro? Coba nggak semua lilin yang tadi kita matiin hidupin lagi lenteranya. Selalu kan dari awal tuh selalu berhubungan dengan lilin kan? Siapa tahu ini berhubungan dengan lilin juga nih. Oke, udah nyala nih yang di sini ya, bentar. Ini di sini ada. Oke, siapa tahu aja ini mah. Teori-teori ini aja. Setan ini. Sayang. Aduh, kenapa? Apa ya ini tuh ya? This item is good. Oh, tuh bisa dapet ini. Buku ini yang logonya B, guys. Tapi gue penasaran yang tadi Anang nemuin tengkorak itu apa ya, Nang ya? Maksudnya ya? Lihat nih. Itu tadi tiba-tiba ada tengkorak mundur di tempat buku tuh. Terus nih sini. Duh, kemana ya? Skillnya coba dipakai. Oh, kita sama skillnya ya. Coba deh kayak gini. Gue tahu nih. Gue ngerti nih. Sini deh, guys. Ke ruangan yang tadi ini, yang tadi ini. Apa? Yang tadi puzzle. Gue tahu. Ayo, coba ya. Ayo. Semoga benar nih, ayo guys, kumpul. Oke. Let's go. OTW. Iya. Gue jadi inget game God of War. Enggak, kamu dikasih tau viewers, bukan inget-inget God of War. Cepetan, bukan di situ, sini. Ayo. Sini. Oh, OTW. Aku Nang. Guys. Hey. Iya, ini OTW. Dia tungguin, nih ya. Guys, logikain. Nah, logikanya gini, setiap kita mencet ini itu kan dia akan balik lagi ya. Yes. Huh? Rem itu nggak akan bisa terbuka pintunya selamanya, jadi hanya beberapa detik. Ngerti nggak? Ngerti. Gua sama Anang di sini mencet salah satunya itu berbarengan dan nanti tuh kemungkinan besar pintunya akan terbuka, kalian masuk pintunya ke IC lagi. Yap. Bener-bener. Mau coba pintu yang terbukanya sesuai logo berarti. Benar, kalian mau coba yang di mana dulu nih? Oke, sebentar, saya cari pintu dulu ya. Oke, Nang, biarin Nang, kita di sini Nang. Nih di sini nih. Yang logonya apa dulu? Kita dari ujung ke ujung dulu kali ya. Ini kan. Oh iya ini. Maybe atau ini tulisan doang. Pentil enggak? Pentilnya di bawah. Ah, enggak ada logo pentilnya di bawah. Aduh, berarti yang di sini kan. Ini ada pentil, tapi pentilnya pentil dua dia tuh, ada pentil. Bener-bener. Atau gini kali ya, bentar dulu. Kalau Mas Fajar kita injek, cuma timingnya pas deh. Coba. Di mana sih anjir? Coba deh, itu logonya apa aja sih? Logonya. Jadi kita mau pilih logo juga gitu ya? Apa barengan gitu? Tep gitu. Ini Mas Fajar, ini logo buku kan dari yang penting. Iya kan? Logo buku dari yang ini ya? Di bawah deh. Nih, selalu ya? Selalu pintu mah pentil di bawah. Berarti bentar ya, coba. Ini nggak sih tuh. Coba gue pecahkan dulu nih. Mungkin ini dulu. Coba ya. Mas Anang lari dari kiri ke kanan, saya lari dari sini ke sana ya. Oke? Boleh. Satu. Yuk. Bentar. Tapi kayaknya kalau lari nggak bisa deh, Mas. Mana sih Mas Anang? Coba lari bisa nggak? Pakai sprint Mas Anang. Satu. Waduh, anjing. Satu. Aduh. 1, 2, 3. Sok. Tuh, telat Mas. Saya udah nginjek. Itu belum nginjek. Itu siapa? Iya, bentar dulu saya lagi mikir ini. Mas. Kalau dilewatin gini, keinjek kan? Bisa dia dilompatin doang. Iya, guys, emang ya. Tapi gini, gue punya teori setelah gue menelaah dan berpikir. Tadi kan ini tuh si yang di meja ini tuh ada api. Nah, apinya tuh nyala, mati kan. Nah, ketika nyala itu kita pencet tombolnya. Nah, ketika nyala gini kita pencet nih pas. Coba. Mati. Mas Hari, kamu sini. Kamu situ Mas Hari. Pas mati baru coba. Nah, coba. Asal ini guys, kita harus fokus. Yang oranye. 1, 2, 3. Nah, itu nggak balik tuh. Bener kan? Iya, jadi ungu. Caranya gimana? Sama api. Ungu. Sesuai warna. Yes. Warna ungu. Iya. Kantals. Ayo pencet. Ayo ini dulu. 1, 2. Balik lagi 3. Enggak, itu jadi awal lagi. Hei. Awal lagi. Oren. Oh, dari awal lagi. Harus cepat oren. 1, 2, 3. Barang tunggu nyala. Awas lu ulang. Tunggu nyala. Sok siap. 1, 2. Bentar, hei. Tunggu apinya nyala. Oh, tunggu api nyala. Ya udah. Langsung. Yuk, Mas Anang. No. 2, 3. No. Nice. Enggak. Apa sih nice gua aja deh. Lagi deh. 1, 2, 3. Nah, harus banget timingnya, Cuk. Nah, sekarang yang ungu. Tunggu, sabar. Aduh, sabar. Gini guys, pas baru nyala, pas diinjak tadi kayak gitu pas awal soalnya. Aduh, ulang lagi nih. Ulang lagi. Iya. Enggak harus cepet. 1, 2, 3. Tunggu belum nyala. Ih, si Anang ini. Satu dulu. Tunggu aba. Sok. Aba-abanya siapa orang cepet lah. Sabar. Pas nyala. Sok. Mas Agan aja instruksi. Oke, pas nyala kalian langsung injek ya. Siap ya. Sok. Saya kasih tanda nih, pas nyala ya, siap, standby. Injek. Bentar. Ih, pepek kamu anjing. Bisa. Udah. Langsung siap. Sabar. Kontol. Ini baru nyala. Kesel juga gue lama-lama. Nggak bisa. Nggak bisa, harus cepet anjing. Terlalu cepet kalian, terlalu cepet, sabar dulu makanya. Tenang. Gini, yang instruksi satu. Iya si Agan sok, Agan instruksi sok cepet. Tenang, sebentar tunggu. Siap, standby. Yuk injek, nice, now, good. Oke. Good, sabar, jangan injek dulu, sabar. Siap, standby ungu. Yo. Bisa. Oke. Nah, bisa oke, terus. Nah. Oke. Terus sekarang tunggu Anang wow. Standby ijo. Siap. Ayo, injek. Sabar. Siapa bilang injek, eh? Udah. Putih. Sabar. Yo, injak. Good. Yes. Let's go. Oke, lentera inilah yang menunjukkan ke yang ini jalannya gini. Guys, kita gini. Kita bagi tugas kalau misalnya kita ada puzzle kayak gini, satu interupsi, satu beraksi, oke? Ya. Oke ya. Sip, yuk let's go. Kemana lagi nih? Lentera ini buat apa nih? Apa yang terjadi nih? Yang terjadi tadi keluar lentera, Mas Anang. Ini lenteranya dipegang si Agan. Gini. Jadi si lentera ini tuh dia bisa nge-reveal sesuatu yang tersembunyi dengan ini tuh. Jadi kita harus cari, kita explore dengan Valak. Udah explore lagi nih berarti. Aduh, bentar ada Valak. Oh bener berarti tadi kata si siapa? Terima kasih tadi Ambakja, bener kamu Ambakja. Yuk. Stick together. Bentar, kita keliling dulu. Coba pakai. Aduh. Bentar. Oh ini. Bakar. Mau ini enggak? Mau coba ke simbol-simbol tadi enggak? Simbol-simbol tadi boleh. Bukan sebelah sini, sebelah sana. Awas. Kiri. Oh, kiri. Itu simbol tuh. Mau yang mana dulu? Ini aja yang pentil. Yang deket-deket dulu aja. Coba. Ini ada di situ. Ini pentil. Ada. Ini mau yang mana dulu nih? Coba ini nih. Emang ada, Nang? Oh, ada ya di sini. Ada ini dalam tuh, coba. Ada pencet apa? Enggak ada. Aduh. Ini kita udah dapat dua benda. Kita udah dapat dua benda ya, satu lentera, satu simbol. Oh, iya, udah jam 9 ya. Oke. Aduh, astagfirullahaladzim. Gampang guys, yuk. Jangan ribut. Iya, serem soalnya nih. Jangan ribut, berhenti. Iya. Jangan ribut. Mas Hari ditahan teriakannya jangan ribut. Berhenti. Guys, ini kita jangan terlalu ini guys. Kira itu suara game loh. Kamu Mas Hari makanya jangan teriak. Berhenti guys. Suara Valak. Ayo makanya kita ngomongnya berisik. Kalian tuh jangan barengan. Jadi saya harus teriak. Diam guys. Makanya sih. Ayo ke kiri dulu nih, ke bawah kita belum nyobain ke bawah sini. Ayo ke bawah sini. Di ulti saya dilempar bantal, guys. Sini ke ruangan ini. Mas Agan. Bentar, itu kan di depan ada lentera tuh, dia pegang lentera juga. Coba deh kamu bawa ke sana. Bener. Bentar. Iya. Wah, kebuka. Nice, kebuka. Diam, berisik. Bener kan Mas Anang? Iya bener. Bener ini. Terima kasih kepada siapa? Saya gagal, saya dimarahin tadi. Terima kasih kepada saya. Jadi kita lebih konsen ini, lebih fokus. Bentar, sabar dulu ya. Ih, ada desahan lagi tuh. Nah, dibuka lagi nih, kebuka lagi. Good. Oh my god. Guys, satu-satu dulu please. Satu-satu ini ada tuas nih masalahnya. Apa itu? Tuas ini buat apa ya? Bentar dulu guys. Ada banyak tuas. Coba kita lihat ini. Dulu, kita lihat dulu. Udah mulai nggak fokus nih. Tap, ini ke kiri, yang kiri ini saya pencet. Coba kita coba dulu aja. Tuas ini buat apa ya? Oh, coba satu-satu deh. Iya, satu-satu. Coba pencet satu-satu. Apa ya? Barengan apa? 1, 2, 3, 4, 5. Anjir, kita kurang orang dong kalau barengan. Iya, kurang satu orang lagi ya. Enggak, ini enggak balik. Hah, enggak balik. Oke. Satu enggak balik berarti ya. Ini skemanya sama kayak yang di kayak yang di kuburan. Coba yang lain, mau coba Anang yang cobain. Coba yang itu, Nang. Yang mana nih? Kesepakatan itu, nih? Cobain. Iya itu. Yang paling dekat dulu apa yang ini? Iya udah itu. Sok itu. Bebas. Dah, udah. Oke. Aduh, balik. Salah. Salah. Coba satu. Aduh. Paling dekat coba ya 2. Coba satu. Gagal. Halo, Ameliana, thank you Ameliana, ya. Sorry ya nggak bisa keras-keras ini gara-gara harus udah di ulti, dilempar bantal di ulti gua. Nice. Kedua nice. Ya, kita coba terus hafalin ya. Pakai feeling yang mana? Dilempar ini. Yang depan kamu Mas Anang. Ini. Ya, itu. Di depan kamu. Aduh, salah ya. Salah. Kalau feeling saya sih harusnya ini ya. Oke. Good. Dua lagi. Baru ini. Salah. Nah itu tetap. Guys di sini biar Mas Anang pemecah misteri. Yes. Let's go. Aguat. Let's go baby go. Yes. Pelan. Fokus. Anjir, hutan dong di luar. Ada hutan. Bentar dulu deh, ini tua satu lagi buat apa ya? Coba buat nutup lagi kali. Mau dicoba siapa deh yang mau narik kuasnya? Jangan. Nah, keluar monster ke Iwa. Itu tapi kamu mencet. Emang iya. Pantai kau anjing. Ini kalau menurut saya tuasnya sama kayak yang di ujung sono noh. Di ujung mana? Atau kita harus keluar dulu guys, bentar. Salah. Nih. Pencet. Oh iya ini untuk nih keluar dulu kali ya. Bentar. Udah keluar dikit deh. Icipin apa? Wih, kok keluar aja yuk. Iya, ada beda versi loh ya. Something does jadi indie gitu loh. Oh, guys. Ketika kita keluar enggak boleh lari, ingat enggak boleh lari ya. Oke. Mereka enggak mau kita lari, guys. Ya pegang lentera coba depan deh. Itu kayak kalau inget ya, Saiton deh itu. Nah. Jangan lari ya. Haji. Astagfirullahalazim. Bismillah. Jangan lari. Belum Yesus. Jangan kemana-mana, lurus aja. Seriosa gitu sih. Jangan lari. Dia ngomong sesuatu. Ngomong dia. Mas Agan keren, Mas Agan nge-warning kita. Mampus itu di kiri falaknya, bro. Mana goblok? Tapi jangan lari. Jelas. Ini halusinasi kita. Ini cuma halusinasi kita, jangan lari ya. Ya. Diam. Sekarang Mas Anang bilang kamu. Ini Arjen nih ya. Arjen Robben, ahui. Selain Arjen ibunya Mas Hari marah-marah, diam. Ibunya Mas Hari ntar marah-marah lagi. Iya. Udah di ulti saya. Bener guys, di depan. Itu di depan ada mata. Ada 2 mata nyala besar. Wah, 2 mata nyala besar. Udah siap pada dibuka. Tapi bentar dulu. Guys, kita itu harus berbangga. Aduh. Jangan gerak Mas Anang. Harus apa? Kalau kita berempat ini tenang, saling tukar pikiran, obrolan kita nggak tabrak-tabrakan, kita tuh pinter banget, sumpah. Iya. Kita minusnya ini cuma tabrakan aja, makanya kalau ada ngomong satu-satu beresin, interupsi satu-satu, oke? Sok siapa yang mau interupsi dulu? Mas Agan aja. Pintu ini gimana? Ini kita buka ya, soalnya nggak ada jalan lain nih. Ya buka. Dari pagi. Lihat mata nggak di depan? Lilin itu kayaknya bukan mata. Iya kayaknya room. Apa sih itu? Rumah kali ya? Nanti ada katanya setan ular gitu kan agak ngeri juga cuy. Aduh, nyala lagi. Aduh. Oh ini jembatan. Iya bisa jadi. Tempat sekarang. Kadal sange. Aduh. Apa itu kadal sange? Aduh. Kadal sange sih. Nicknya Mas ada yang itu. Ini rumah yang si John, ini. Emang iya? Iya, ini rumah si John. Iya kayaknya. Oh my god. Enggak, bukan John Cena. Ini gede banget. Undertaker. Bukan. Apa berarti? Ini beda nih, kita udah di dimensi lain. Oh, ini Hartono, Cuk. Apa? Kok Hartono? Bentar, Mas Harry. Mas Hari tungguin, ayo Mas Hari jangan terlalu lama. Tungguin, katanya harus jalan. Ini harta nomor 2 maksudnya kamu ketinggalan. Dia banget anjir. Gua nyambar semua ya. Agung Prodomoro. Ini gimana nih next ini? Hei Mas Hari, lurus aja. Mas Hari, lurus. Saya duluan ya. Fajar kamu. Iya duluan. Masuk duluan. Saya duluan ya. Hei kalian jangan ninggalin bareng-bareng. Enggak, aman. Bareng-bareng. Aman aja, aman. Iya. Aduh, sebentar ya, internet saya kurang ajar, drop frame. Kampret. Aduh, pengen teriak tapi takut diulti jadinya. Gara-gara orang ini. Di depan. Internet saya drop frame sama teman. Ingat jangan lari. Iya. Drop frames. Internet saya guys gangguan, maaf ya. Iya. Tapi kalau kita lari pecah shift juga nggak bisa loh guys, ada tulisannya guys. Iya, nggak bisa. Yuk. Wah, nggak bisa dibuka ini, harus pakai kode. Apa pakai buku pake saya? Coba. Awas. Coba. Pikau. Aduh, ada suara anak kecil lagi. Tembus. Siapa tembus? Hah, iya tembus. Oh iya nih. Lah, waduh ketipu anjing bangsat. Aduh. Loh. Saya tadi awalnya lihat tangannya Mas Fajar kok tembus. Ini save house selanjutnya Ah. Guys, ini checkpoint ya enggak sih? Ini benda-benda yang udah kita dapetin nih. Iya. Emang iya. Iya, ini udah dapat buku, sisa ini satu lagi. Ya, sisa satu lagi. Berarti satu lagi ya. Iya. Nah, ini apa nih? Bentar ya. Apa ini buat taruh buku? Enggak usah ditaruh. Oh, emang ya? Coba taruh. Oh, enggak. Lanjut lagi. Ini ada not. Mas Agan baca deh. Mana? Itu ada suara kecil, Bre. Suara apa itu? Sini dulu, interupsi. Apa? Ini ada Lisa Diaries nih. Lisa's Diaries. Nah ini deh Mas Anang, biasa dia pemandu bahasa kita. Yuk Mas Anang pemandu bahasa. Nggak bisa diambil. Lisa Diary, smells and looks burn, terbakar. Oh iya pantas. Kalau dengerin lagi, coba deh. Turut tetetet. Karena tetetet. Lalu Lisa Blackpink. Coba deh. Saya yang baca deh, notes-nya izin. Aduh. Hey, saya izin baca ya notes-nya ya. Ini gak ada notes mas, cuman gini doang gitu. Nih saya baca nih. Saya baca ya, teman-teman ya. Update. Oke. Lily's helpful guide. Mana notes? Gak ada notes, Cok. Ngebug ya kayak di gue ya. Mungkin ya, ini di saya ada soalnya. Di saya gak ada, Pak. Tuh, di saya gak ada. Di saya gak ada. Ya, tapi yang skillnya bisa lihat itu siapa tuh? Oh saya bisa lihat nih skill. Sok baca. Udah saya bacain aja mau saya bacain. Bacain. Di Q udah ada teks baru kan? Ada banyak ini. Oke, ini saya bacain ya. Oh, banyak. Oke. Mom's diary is not a good shape. Kita harus menyelesaikan Lily's puzzle dan membawa item-itemnya untuk memperbaiki diari ibunya. Jadi kita harus mencari beberapa item. Letakkanlah item-item yang kalian temukan di meja with the symbol next to this one, dengan simbol yang sama. Puzzle ini distribute in the mansion, ada di mansion ini. Ada 3 nih guys yang kita harus cari guys item-itemnya. The items and puzzle are the following. Yang pertama feeder itu Feeder itu kayak bulu, bukan bulu ayam gitu lo tau nggak? Iya bulu ayam. Iya. Oh ini buat pen, iya. Iya buat pen. Pulpen zaman dulu yang pakai bulu ya? Iya. What are the last 3 paintings mom has finished? 3 lukisan. Oke. Bottle of ink, tinta. Astagfirullahaladzim. Nah. Guys, yang Battle of Ink ini play the first song Lily has learned on the video. Jadi buat kita kayaknya dapetin benda-benda ini tuh nggak mudah. Ada puzzle-puzzle yang harus dipecahkan. Yang pertama, 3 gambar terakhir ibunya yang berhasil diselesaikan. Buat dapetin pena. Ingetin ya satu-satu ya. Iya. Yang kedua, botol tinta, kita harus memainkan lagu yang dipelajari oleh Lily pertama kali. Yang ketiga, buat dapetin kertas itu kita harus tahu siapa nama bapaknya Lily. Kita harus menggunakan gadget yang kita miliki sebagai asisten. Oke. Ini Lily ngebantuin kita nih. Yo, gadget kita di sini akan sangat-sangat berfungsi, guys. Oke. Ya udah, berarti kita bagi-bagi tugas aja ya. Siapa yang ngemecahin feather pen, siapa yang mecahin ink bottle, siapa yang mecahin paper paper. Gak bisa Mas Agan, gak bisa. Karena bisa, gadget kita ini saling berkesinambungan. Gak bisa, kita gak bisa Mas, gak bisa misah. Oh. At least ini guys, biar hafal. Kita ingetin satu persatu. Feather pen siapa yang inget, ink bottle siapa yang inget. Kamu hafal semua. Apal semua. Dia hafal semua, dia hafal semua. Tapi kan di sini ada di notes sini semua kan guys tuh. Iya, ada di sini. Tapi enggak ada Peter Pan itu kan ada cluenya, Saya hafal. Ada cluenya, dia hafal. Kalau di foto aja dulu. Saya hafal. Oke, sini semuanya sini. Semuanya sini. FYI Lily ini baik. Oh, Lily baik. Lily kami tukim hero. Bentar, saya pengen ngecek yang ruangan kiri ini dulu apa ya? Bukan apa-apa ya? Enggak ada apa-apa ini. Tapi siapa tahu ada cluenya tadi. Enggak ada, aman. Yuk, saya harus kamu pakai gadget dulu. Pendung. Yuk, gadget kalian pakai ya. Aduh, gelap banget lagi kalau gua pakai gadget. Oh, kursinya turun ini, enggak setinggi tadi, guys. Kursinya turun. Bentar deh. Mas Anang center boleh, Mas Anang? Center, oke lah kalau gitu. Iya. Yuk. Kok ngebat sih? Anjing. Tahan, gue udah tahan. Ada roti, ini nggak ada apa-apa ya, tahan Mas Anang. Iya, saya tahan. Ini apa nih? Ini ada keyboard nih. Keyboard apa? Mekanikan nggak? Boleh saya pecahin? Typewriter keyboard. Saya udah dapat nih, typewriter keyboard. Udah, oke. Iya. Oh, grup inventory ada grup inventory di sini. Jadi lethal company ini. Typewriter keyboard. Oh, enggak ada. Itu dari ngambil gitu sama Mas Harry tuh. Mas Harry kayaknya lagi ngambil deh. Enggak ada. Ada. Masuk ke ini kita, masuk ke cek grup inventory ya. Grup inventory doang. Oke. Pelan-pelan ya, bareng-bareng ya. Ini enggak boleh lari. Stick together, guys. Jangan santai aja. Kita nggak tahu ini rumah orang, kita nggak boleh sompral. Ini saya scan terus temboknya ya, takutnya ada tulisan ya. Iya, benar. Assalamualaikum. Aduh, ada suara siripnya. Mana suara siripnya? Ada pintu nih, gimana mau masuk ke sini? Hei Mas Anang. Boleh. Kamu selonong aja sini. Sabar. Kemana emang? Ini ada pintu nih, gimana? Saya masuk. Loket. Kunci. Ke bawah kali. Iya. Berarti di bawah ada kemungkinan ada kunci ya. Coba. Hah? Soalnya ngasih petunjuk tadi tuh Lily, ya, jadi ada kemungkinan Lily baik ya. Iya, Lily tuh baik dia. Cuman Lily tuh L-nya love you. Aduh. Agak maksa ya itu ya. Sorry. Jangan bikin Mas Hari teriak ya. Iya. Matilah. Boneka apa? Ada suara. Ini. Oh iya, itu Lily. Hidup gak ya? Deket. Coba Mas Anang duluan. Oh enggak hidup. Sama kayak yang di jembatan berarti. Iya. Apa itu? Lu denger gak? Ini nih. This is soul on injar. Ini dulu interupsi pantai. Nih. Ini ada soldier, better bawa ke altar. Ini nih. Soul. Hilang anjir. Oh my god, ini yang ngejar gua tadi sama si Anang. Ini yang ngejar. Awas, ini jangan di situ. Aduh, awas. Malaikat kematian, guys. Iya, Reaper ini. Reaper. Iya, anjir. Lilinya bangun. Aduh, lilinya bangun. Aduh, jahat tuh lagi. Sumpah kayaknya jahat deh, dia mau gunting. Cabut. Dia mau bunuh kita deh. Aduh, iya lagi. Lily, kamu baik? Bentar, dengerin. Enggak. Lily minta tolong. Kenapa? Coba dengerin. Oh, dia kayaknya itu dikendalikan sama Reaper tadi nggak sih? Iya, bisa jadi. Bisa jadi dia dikendalikan. Ini berarti Travis Scott jahat ya, guys ya? Woi, kalian di mana, woi? Itu Reaper. Aduh, coba lagu si Lily mau kemana sih? Apa itu? Dia kalau Lily nggak ngapa-ngapain, dia diem tapi. Dia ngapain? Ngebak anjir. There are few puzzles for you around here. If you need help. Tuh kan Lily ngebantuin kita. If you need help, just bring me and ask me. I'm smart. I know them all. I'm smart. I know them all. Oh, pinter. Ada beberapa guys interupsi guys. Iya. Ada beberapa teka-teki di sini. Jika Anda butuh bantuan, bawalah saya ke dekat mereka dan tanyakan kepada saya. Saya pintar. Ya itulah pokoknya. Lebih ke itemnya. Jadi kalau kita nemuin item, kita langsung aja bawa si Lilinya. Bawa ke Lily mungkin lebih tepatnya ya. Yuk ke bawah lagi yuk. Ayo ke bawah lagi yuk. Oke, yuk kita ke bawah lagi. Oh, dia ngikutin kita ya? Dia ngikutin kita ya? Enak nih kita nih. Oh, ini kebuka nih. Udah kebuka. Iya. Aduh, panjang banget. Gimana sih? Udah bawa aja si Lily sini. Ayo Lily sini, Lily. Gua langsung ke sini. Kamera lagi, siapa kamera lagi? Eh, itu ada suara telapak kaki. Itu gede banget, Bro, suaranya. Kakinya gede banget. Apa itu? Apa itu? Apaan sih? Ada bayangan, ada bayangan. Ada tadi ada keluar. Kenapa dulu aja? Lilinya makan aja deh. Oh, dia mau makan malam anjir. Ini Li, makan Li. Bukan Lili. Tunggu Lili. Seriusan? Dia bacok ya? Iya, Lili ngikutin kamu. Enggak. Dia enggak bacok. Roti, wow. Di sini bisa kebuka juga pintu. Yuk coba cari apa deh? Clue-clue nih. Benar baik dia. Ini clue nih. Sintik, dengerin Lili. Diam dulu. Tapi ini what is that names? Siapa nama bapaknya? Siapa nama bapaknya kok? Wah, Asep. Nah, namanya siapa? Oke, dia ngasih clue. Lily is a smart girl. I already knew how to rate mama and papa fairly early. Can you find what I made? Jadi, I got it. Oke, gue ngerti. Gue paham. Gue paham. Tapi bentar ya, kasih gue waktu dulu nih ya. Gue pengen baca yang ini nih. Mati lu. Aduh, ada yang ngetok ya? Nah, coba aus dulu, permisi. Gue mau baca notes ini dulu ya, Iya. Boleh. Oke, the typewriters keyboard is gone. It should be somewhere upstairs the front door. Itu yang tadi Mas Hari. Iya. Udah dimasukin belum? Di grup inventory, nggak tahu di mana grup inventory itu. Oke, udah kepasang aman. Oke. Oh iya, ini yang tadi Mas Hari temuin itu adalah keyboard yang hilang di typewriter ini. Oke. Dan kita udah temuin kan. Ini berarti kita bakal dapetin ink bottle di sini karena bukan dapat paper, kita bakalan dapat paper. Oke. Ya kan? Okay. Kita bakalan dapat paper, ntar papernya muncul di sini nih kayaknya nih yang sebelah kiri tuh lihat deh. Iya. Ada kan? Ada. Sekarang kita harus nyari tahu siapa nama bapaknya Lily. Ahmad, bukan Ahmad. Hah? Bukan? Ahmad siapa tuh? Ngetik sendiri dong. Kau dia dong. Bukan Ahmad. Aku siapa Ahmad? Dia coba tahu. Ahmad dia ngetik lah dia. Bisa dihapus. Lili marah lagi. Ntar si Lili marah lu kalau lu ngasih tahu nama yang salah. Lu membuli. Ya, coba deh. Guys, Ipul. Siapa yang lulus Ipul? Ini pasti. Ini teori aja guys ya. John nggak sih? Kalian mau tunggu di bawah dulu nggak? Gue mau ngecek atas dulu bentar. Boleh. Intinya gini deh. Mas Fajar. Kita ini bisa berpencar sebenarnya karena ini cluenya udah dapat semuanya. Jadi kita ini harus mencari si Lily itu menuliskan namanya mama sama papanya waktu dia masih kecil banget kan. Nah, dia itu menuliskan di sesuatu gitu. Nah, kita harus cari sesuatunya itu apa. Dia bisa nulis di tembok, bisa nulis di meja, bisa nulis di lemari gitu. Nah, kita cari berpencar. Kalau berpencar jadi nggak enak nih. Keyboard tadi kita. Yuk. Coba. Gak apa-apa. Cari sesuatu dulu. Info-info ya, walkie-talkie ya. Ini kita pakai walkie-talkie nih. Saya juga berpencar nih ya. Saya cari nama di tembok atau di mana? Ya coba deh pakai gadget jadi, Mas Agan itu. Di sekitar sini ya Mas Agan ya? Di sekitar sini. Ya kemungkinan nih clue nama bisa bapaknya. Bisa jadi. Aduh, apa itu gede banget. Coba Prabowo. Ini ada banyak logo lagi. Prabowo. Aduh, apa itu? Apa itu? Muncul lagi si Reaper-nya. Gak ada tapi gak ada Reaper-nya. Mention in early. Coba Anis. Anies bukan, Mas. Kenapa Anies? Coba ya. Nah ini dia mau dibawa kemana nih? Coba deh bawa si Lily ini dulu ke satu tempat deh. Ke tempat yang kita paling awal. Coba ini, ya. Ini. Coba. Dia bicara tadi di awal kan? Iya. Di sini nih ya. Iya ya. Apa ini? Ada game gitu ya? Emang. Iya apa itu? Cing. Bentar. Sana ambil candle. Aku sama Agan lagi bawa Lily ke ruangan ini nih, ke ruangan yang di awal, Coba Mas Agan bawa ke sini. Ini kayak teka-teki lagi deh, Mas. Mungkin iya. Kalau kita nyesain Lilin ini nama bapaknya keluar atau bapaknya malah keluar. Waduh, serem juga. Coba. Mau ya dia? Gimana caranya lebih ngurutin ya? Enggak, Mas Fajar, dia tuh kayak kalau ngebantu, kalau ada nemu puzzle-nya. Iya, astagfirullahaladzim bunyi. Yuk, coba deh ke Anang, kayak Anang nemuin sesuatu tuh. Coba kita lihat dulu ya. Coba. Kursinya goyang. Iya, karena kursi goyang namanya. Kalian di bawah kan? Kursinya Pargoy, kursi Pargoy namanya. Mereka ke ruangan. Kalau misalkan ada apakah kamu melihat yang terlukis ibu buat lukisan? Apa kamu melihat simbol di meja sebelumnya? Apa itu? Di mana itu? Di ini di meja ada notes nih. Coba deh. Di meja mana? Aku nggak tahu nih kalian di mana. Aku nggak bisa teriak. Di atas. Apakah kamu melihat 3 lukisan terakhir yang ibu buat? Pernahkah Anda melihat simbol-simbol di atas meja sebelumnya? What the hell? Oke. Si Lily teriak itu? Iya, si Lily teriak itu. Lily ngikutin gue ini. Coba ajak aja kemana gitu ke Dufan. Aduh. Gue jadi langsung si Lily ini mah. Oke, guys, gua nemuin candle nih, bisa gua bawa. By the way, gua nemuin bottle ink bottle di sini. Mas Anang sini Mas Anang. Oh, gua dapat. Yes. Gua dapat nama papanya. Bacain Mas Anang. Interupsi. Saya kan bacain itu tadi. Ya, boleh. Ayo. Nama papanya adalah kalian ketik aja coba. Nama papanya Samuel. Kumpul aja dulu, balik dulu kumpul, kita lihat. Kumpul dulu. Cari info. Tunggu Mas Agan. Sini. Oke, gue dapat nih bottle ink juga. Nice. Let's go baby. Tungguin Mas Agan. Nih udah nih. Enggak terjadi sesuatu tuh. Enter. Oh, ini adanya udah papernya udah ada ini papernya tinggal diambil. Ini udah diambil nih papernya. Ambil. Sok siapa ya? Saya udah penuh inventory-nya. Enggak, udah saya ambil tuh. Nice. Itu tuh komplit. Nice. Udah. Nice. Yuk, ini ink battle saya udah tahu. Ink battle di mana? Ink battle. Sini. Ini clue-nya tuh kayaknya di setiap puzzle itu tuh ada jawaban dari puzzle yang lain kayaknya ya. Iya. Oke, coba. Ayam. Jeruk. Ih, bisa tembus anjing. Ini apa ya ada pin? Ini ruangan apa Mas Agan yang kanan? Enggak bisa. Kamar gitu. Nah, ini ink battle nih. Mana sih ini? Nah ini yang battle, ini jawabannya nih si Lisa sama si Samuel. Keren cuy, kayak first ini ya dia. Oh iya, Lisa Samuel. Ya. Oke, mamanya kan Lisa ya. Si Lily nih. Mamanya Lisa. Ini gambaran si Lily. Nah Lily biar main piano ntar ink battle-nya keluar. Oh dari sini tadi ya. Iya. Mas Agan benar nih, clue-nya nih. Terus suruh main piano dia, bisa nggak main piano dia? Si Lily. Tapi kita juga bisa main piano tau, coba deh. Can you read the music note? Try to play me first song I... Bentar dulu. Kita disuruh main guys, kita disuruh main piano. Ya, kita kayaknya yang main. Bukan. Oh iya, bentar coba ya. Clue dulu cari notes atau apa? Can you play first song I have played? Ya. Bisakah Anda membaca not musik? Coba putar lagu pertamaku. Saya selalu menggunakan lembar contekan di sebelah kertas lagu. Ah, di situ tuh kertas lagu. Mana? Di mana? Ya, kertas lagu enggak? Lembar contekan. Ini ada di saya. Ada di saya. Main coba. Siapa yang musisi? Mas Hari. Saya. Tenang. Saya musisi, Mas Fajar saya musisi. Iya, lagu kamu lagi. Api. Lagu kamu. Oke. Siap. Siap. Senternya jangan ngalang-ngalangin, senternya itu waduh bikin saya nggak bisa baca notnya. Saya bakar. Asik. Mi fa so. Oh, ibu kita Kartini nggak sih? Si bukan. Do. Ah. Oke, nih. Lagu apa anjing itu? Doa pada Allah itu ya? Bukan. Lily Kristen kan jelas. Oh iya. Oke, tangga nadanya tuh kan ada di yang sebelah kiri, tapi ada ekresnya nggak ada Mas Hari, lihat deh. Nah inilah, biar saya yang handle. Nih biar saya dah, nih coba ya. Coba kita lihat. Nih musisi kita nih, kita lihat. Oke. Coba. Halo. Matilah, bukan aman. Hei Mas Hari, kenapa mikir? Diam dulu. Di sini G. A F. Terus D crash. E crash. F crash ya? Ibu tidak bukan hanya artis bertalenta, tapi tahu bagaimana cara bermain piano. Gini kesini dia mengaku bagaimana membaca sheet musik. Can you play kesam? Iya, suruh main dong sini sebenarnya. Bisa nggak Mas Ari? Sebentar ya. Bentar, ini saya lagi coba. Aduh, ini kasur. Aduh. Yes, berhasil. Tuh, muncul ingnya nih. Nih, ing battle. Yes, the real musician, the real musician. Yes. The real musician. Akuin dulu saya the real musician. Akuin dulu. Iya. Ayo. Oke, berarti tinggal apa nih? Bentar guys, tinggal pen, feather pen. Tinggal pen ya. Tadi itu di mana ini? Feather pen apa tadi? Puzzle-nya? Feather pen itu kita lukisan. Oh, lukisan. Oke. Iya, lukisan ibunya. Ayo. Real musician, gengs, gue tuh. Iya. Tapi kalian tapi kalau dikasih kesempatan hidup di rumah kayak gini mau nggak, guys? Enggak. Terima kasih ya. Ngapain? Terima kasih. Ini karena gelap aja, guys. Kalau terang bagus ini, Cuk. Nggak mau juga. Tetap aja ngeri anjir, mau terang juga. Tapi estetik, cuy. Di bawah di atas nggak ada. Lukisan itu ada di ruangan bawah yang sebelah kiri sih tadi saya ngelihat. Oh iya. Ya, makanya sabar bareng-bareng dulu nih sambil ngikutin Lily. Ini saya di depan Lily ngikutin saya. Lily petunjuk ya? Coba berhenti ngikutin saya. Kamu berhenti. Oh iya. Ngikutin saya. Karena kamu bawa lentera. Saya bawa lentera. Kirain mau nunjukin jalan ya. Di mana di sini? Ya yang sebelah kiri itu. Bukan, masakan sini, di ruangan sini nih. Kayaknya lilin ini bisa dihidupin deh. Bisa dihidupin lah lilinnya ya. Aduh, lapar aja pengen. Mas Fajar di atas tadi, aku lupa ngasih tahu ada ini teka-teki juga. Oh iya, teka-teki ya, siap-siap. Ayo. Sini. Follow me. Apa itu? Ya Allah, innalillahi. Mana? Sini. Wih, astagfirullah, apa itu? Bener. Mana? Ini atas sini. Wah, gila gede banget ini rumah anjir, serem banget. Nih guys. Ayo. Ini. This is. Mana? Apa nih? Mas Hari, kita yang pegang lilin nih, aku sama Mas Hari. Oke. Ini bisa dihidupin, bisa dimatiin, guys. Tapi gimana gua tahu? Ya? Ini harus berurutan ya, dan clue-nya itu ada di bawah. Gua udah tahu banget nih. Yang kotak tadi ya, yang kotak di bawah tadi ya. Ya, tapi bentar ya, nih. Ini kita cuma tinggal mecahin itu, ntar penanya ada di sini. Tapi coba gua baca dulu ya. Oke. Coba. Oke. Apakah kamu melihat 3 lukisan terakhir yang ibu buat? Oke, gue tahu. Oke, yuk. Sok langsung. Ya. Oke. Wah, itu siapa, Cok? Itu cacing adiknya. Itu siapa adiknya ya? Adiknya anjing. Adiknya nggak ada anjing. Hilang. Oke guys, orang tahu Mas Hari. Ayo ikutin orang ke bawah deh. Bantu. Lilinya jadi berhubung. Oh enggak nih. Nih Mas Hari. Iya, ini. 3 lukisan terakhir. Oke. 3 lukisan terakhir. Ini berarti 1 2 3. Have you seen the symbol on the table before? 1 2 3 ini berarti 1 2 3. Udah Mas Agan ini di saya sama Hari. Iya, saya belum baca soalnya. Gimana ini terus? Nih. Terus gimana? Nah, terus kita, sini, Mas Hari ikutin saya ke sebelah sini Mas Hari, sini. Okay. Nih. Nah, di sini kan. Gua. Nih. Satu tuh, lihat deh. Itu okay, gambarnya satu. Itu kan. Entar saya lihat tuh gambarnya. Simbol nggak? Kayaknya simbolnya bisa pakai gadget. Itu tuh Mas Agan. Coba di-scan ya. Nggak ada apa-apa. Nggak ada. Nggak ada, Coba sebentar ya. Wah, nih, ini, bro. Soalnya tiga terakhir ini nih. Aduh, ada ruangan teater nih. Kalian udah kesini belum? Tiga terakhir mana? Tiga terakhir. Aduh, ini kamu kesini deh ke saya. Saya tahu nih. Wih, bukan ya ruangannya. Hei, saya ini stuck. Anang jangan. Anang kamu di mana? Sini. Ini aku di belakang kamu ya Allah. Iya, sini tuh. Itu tuh mana? Mas Harry mana Mas Harry? Stuck ini kenapa? Anjir, gede banget, Cok, sumpah. Ya anjing rumahnya gila emang sakit. Bentar Mas Harry stuck. Tolong Mas Harry dulu. Gimana caranya nggak bisa lompat? Jangan megang itu, Dibuang dulu, drop aja, drop. G. Nah, keluar. Nice, dikit lagi. Coba saya tolongin. Udah. Saya tolongin. Aduh. Ayo saya tolongin. Aduh, nggak bisa ini. Nggak bisa lagi. Aduh, saya juga nggak bisa. Aduh, Mas Fajar nggak bisa. Aduh, kayaknya spam loncat. Spam loncat. Saya juga nggak bisa. Ke ujung sini. Iya. Nah itu Mas Fajar bisa keluar dia. Saya bisa keluar. Awas makanya awas jangan ngalangin coba. Nah, kamu ke kanan dulu. Apa ini? Tapi itu ada suara ketok-ketok ya? Udah ke kanan dulu nih, pada keluar dulu. Aduh. Ini udah ke kanan. Bukan ke kiri berarti, ke kiri. Jangan semuanya di situ lah. Gak bisa tuh. Gak bisa. Nih, spasi. Tuh. Gak bisa. Kamu tuh cuma beruntung, bukan pinter, cuma beruntung. Nih. Mas Hari jongkok deh. Coba deh jongkok. Nah, Mas Anang naikin Mas Hari bisa. Coba. Terus. Nah, gitu. Spam spasi. Saya kamu jongkok coba Mas Fajar jongkok. Nah. Agak saya dulu. Mas Agan bisa enggak? Ih, bisa. Sok saya. Harus di spam terus. Terbang deh. Itu. Situ kecil. Aduh, ini gimana? Aduh, mati saya ini. Aduh. Itu ajak ke sana, pantai. Aduh, saya dibacok terus. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini gimana ini enggak bisa keluar sih. Enggak bisa. Di spam lagi ke meja di spam lagi. Tadi kamu karena ada saya di situ Mas Agan. Enggak, tadi kan kamu berdua bisa. Bukan, jadi tadi tuh kamu naikin saya, ngerti nggak? Iya, betul. Tapi kan kamu pertama bisa berdua tuh. Gimana kamu caranya? Iya, karena Mas Harinya jongkok gini. Enggak, kamu jongkok bisa enggak? Coba deh. Tadi saya spam pasti bisa. Ini tuh cuma random gitu loh. Mas Hari, saya jongkok nih. Mas Hari. Ya coba jongkok. As. Udah. Ini udah paling mentok Mas Anang, jangan as aja. Kamu tukar posisi. Nah, udah ya. Coba kamu keluar sendiri kalau nggak pakai bantuan. Nggak bisa. Coba saya di sini. Coba sini. Kamu sini. Mas Fajar cepet. Nggak bisa, Mas Adam. Ya coba aja. Bisa. Tuh. Bisa. Kesini, Mas Fajar kesini. Saya nggak bisa, harus ada yang bantuin saya dulu di ujung sini. Iya ini. Di sini nih. Si Anang bisa itu. Ini. Di sini. Mas Anang kayak tadi kayak si Hari di sini. Si Fajar nggak bisa ke sana. Beda tempat. Sini. Nggak maju. Sok. Coba deh saya. Masalah. Bisa guys. Coba awas Mas Anang. Si Lily ngetawain kita nih, si Lily nih udah kesel dia. Aku mati. Aduh, nggak bisa guys. Aduh. Coba. Terjebak ini. Coba awas dulu nih saya nih. Bisa nggak? Coba kamu masuk dulu deh. Sini. Iya. Saya dari sini. Masuk ke saya. Ya, enggak, kamu masuk ke tempat saya. Enggak, nanti saya yang jadi terjebak, ah enggak mau. Oh, gini, saya ngerti. Solusi. Sini, kamu sini, loncat sini. Ini bisa tadi. Enggak bisa, Deng. Sini, loncat ke saya sini. Enggak bisa, Mas Agan, sumpah. Nangka ke paha saya, ke paha. Enggak bisa. Coba saya kesini dulu, Tap. Loncat, coba loncat. Nggak bisa tuh, sumpah. Apa? Aduh, ada-ada aja nih. Coba. Tolong. Coba saya tolong, saya tolong dulu tadi. Aduh, Septian dulu. Gimana guys? Apa bersambung apa gimana? Aduh, restart, udah restart. Aduh, kaget anjir, keren nge-crash. Udah bersambung aja, bersambung dah. Udah save belum? Interupsi, bersambung aja kali ya. Itu tapi tinggal satu lagi. Ya udah sok. Tapi udah di-save belum? Coba makanya ayo coba. Aduh enggak di-save dikayaknya. Oh udah di-save. Udah. Coba masuk. Untung ya. Udah kita tinggal nyari satu pena lagi. Ya udah sok. Terakhir satu pena ya. Iya. Coba ayo bismillah. Si ribut ini nih yang gara-garanya. Ini Mas Hari, udah Mas Hari tuh. Bukan saya gini. Boleh saya kasih klarifikasi? Aduh, tadi di Instagram udah langsung ready dulu kamu nih. Udah saya nih. Anjing lehetan nih. Wah, ini kita balik lagi dari karavan. Enggak mungkin sih, harus dari yang ini arwah kayaknya. Tuh kan benar. Oke, nice di sini. Yuk aman. Nah, yuk. Ini apa ini? Apa anjir? Apa ini? Ini salahnya guys. Kenapa? Pisi mungil dia itu biasa. Enggak, bawa ini. Coba sorry. Mas, bentar. Tapi video. Iya, coba. Iya. Ya ambil gadget lagi yuk. Ambil gadget. Mas Fajar, kau jangan gerak. Coba. Pak, rambutnya kok kayak gitu, Cuk. Gimana ini? Kemarin kamu itu kayak lanjut. Udah normal. Lantern udah dibawa. Lantern enggak ada. Mana sih lantern? Ini nih ambil nih. Lantern. Oh. Nah, ini. Lantern. Oh, itu bawa tuh. Cok, Agan. Buku ambil. Enggak ada lantern bukan saya tuh. Nah, di sini Anang. Butuh senter enggak? Satu lagi. Darah udah diambil. Yang mau bawa lantern siapa nih? Ini lantern nih. Nah, siagan. Yuk. Kita tinggal yang puzzle itu ya. Iya, tinggal yang puzzle. Duh. Yuk to all investigator Mas Binda. Nah, ada yuk. Solusi. Ini ngulang lagi apa enggak sih, guys? Enggak. Yuk. Aman. Kita langsung Udah hidup. Ini tuh tembus tahu pintu ini. Oh iya. Kemana kamu? Kemana? Di bawah kan? Oh iya. Yuk. Apa tuh? Aduh, suara hak siapa tuh? Gila. Sini ke ruangan teater. Yuk. Ayo. Awas, jangan lagi ya, Mas. Jangan. Tutup dulu. Durasi. Cepat. Satu lagi. Ini sisa apa sih? Pen ya? Pen. Iya. Tinggal yang pen. Ayo masuk. Ya udah, yuk. Tempat baru. Bioskop. Oh, bioskop teater ini. Gila, gede banget, Bos. Yang suka seriosa gitu ya. Aduh. Apa gereja ini? Oh, gereja. Gereja Mas, bukan tempat Mr. Bean. Teater ini. Iya, teater. Itu ada apa di piano? Kok nyala gitu? Hijau, warna hijau ya? Naik lewat kanan nih. Lewat kiri kok saya. Wah, ini mah Avengers Sevenfold cuy. Anjing. Oh, harus main lagi. Ah, siapa dah kalau yang tahu musisi mah? Ah, ada semuanya ya, harus main ini ngeband. Emang iya? Aduh. Iya ini banyak semuanya bisa dimainin. Ada pintu guys, ada pintu. Oi. Nah, bubuy bulan. Kok ada musik? Ada. Ya kita mainin ini. Sini, guys. Mana kita apa? Ini ada pintu. Bisa masuk enggak? Coba exit ini mah, exit keluar. Coba, enggak bisa dipencet tapi. Enggak bisa dibuka, enggak bisa dikunci. Lukisan terakhir itu apa? Nah itu yang kita harus cari tahu, Mas Fajar. Ini lukisan terakhir. Ini juga ada lukisan di sini. Ada tulisannya nggak? 3 lukisan D-nya ada nggak? Di mana gitu? Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi ini apa ya maksudnya? Oh kita tanya Lily. Bentar. Oh iya sok tanya. No Lily kesini, Lily nih. Ya ini Lily. Aduh emang dia agak lama ya. Coba dengerin dulu ya. Banget si Lily nih. Aduh. Susah banget ini game. Sabar. Ya siapa tahu Lily mau request bubui bulan. Ahoy. Mati rasa deh kalau boleh mah. Di mana Lily? Dengerin. Nggak ngaruh ini mah. Si Lily nggak mau ngomong. Ini masih soris. Nggak ada clue. Pelit anjing si Lily. Ini nggak mau sharing ilmu si Lily. Coba senterin. I'm smart. AK 20 sok tau nggak? I'm smart. Tapi ini udah berarti ya? Kita fokus ke lukisan, berarti nyari lukisan doang. Yo, ayo. Berarti di sini ada sih something harusnya mah. Iya, maksudnya kayak nggak mungkin gitu kan, nggak ada apa-apa. Gede ini loh, ya kan? Iya. Nah, ini lukisan. Iya, ini mas semua rumah ini kayak banyak lukisan, Cok. Cuman nggak tahu nih. Yang terakhir mana ya? Kalau misal kalau patokannya lilin itu patokannya yang ini nih. Sini deh. Patokannya ini nih Mas. Ada Astagfirullahalazim. Apa ada angkanya? Sini. Seorang nonton. Nih lihat deh. Ini patokan lilin nih. Nah, ya ini kayak disamain aja deh. Ada yang jaga sini, ada yang hidupin lilinnya coba ya. Coba ya, siapa yang mau jaga di sini? Oke, saya. 2 orang ke atas. Oke, ayo. Mas Agan enak interupsinya sama Mas Hari, biar saya berantem sama Mas Anang di atas ya. Coba. Apa dulu logonya? Bentar. Logonya. Yang pedang. Apa itu anjing? Gitu, bangkunya gerak sendiri. Kursi goyang ya? Coba. Pedang. Nyalain, dimatiin kali ya berurutan ya kayaknya. Pedang. Soalnya posisi awal tuh hidup dia. Coba pedang. Oke, udah done. Terus X. Bentar, X. Terus pentil. Lah berurutan dong, sama aja. Oh iya, terus pentil bawah. Yes. Oh, pentil bawah. Iya, pentil. Bentar. Pentil bawah. Pentil bawah apa? Terus F pentil. F terus F apa nih? Susu ungu bukan? Bukan. Kail. Kail pancingan. Oh iya, terus bulan purnama. Iya, bulan purnama. Kail pancing. Oh, salah guys. Aduh. Coba ulang lagi. Saya lihat dari tadi. Saya coba perhatikan, saya tidak ingin mengganggu. Sekali lagi. Ayo guys. Pedang. X, yes. Terus. Pentil. Enggak, pentilnya hijau apa pentil ungu? Pentil hijau. Yang X sudah belum? Pentil ungu. Udah. Oke, pentil ungu. Terus pentil ungu kok. Ya, terus F pentil. Kenapa pentil sih? Titik. Titik tuh pentil. Terus apa lagi? Mana lagi? Kail pancing ungu ya? Bukan. Kail pancing itu apa sih? Bukan. Kuning. Ini. Oke, terus. Bulan. Bulan mana? Bulan. Hijau. Ya, terus. McD jadul. Apa ini warnanya? Itu kuning. Awas coba, awas itu. Kuning. Ungu. Nggak terjadi apa-apa. Oh, berarti nyalain. Berarti bukan mati, nyala mungkin. Coba nyala. Tadi udah nyala semua. Coba. Enggak. Sekarang pedang X, terus susu, pentil hijau. Pentil hijau, pentil ungu. Terus pentil hijau, pentil ungu, terus F pentil, yes. Kail pancing, alright. Terus bulan hijau, yes. Terus McD ungu. Udah nggak terjadi aja. Nggak ada apa-apa. Apa itu? Nggak tahu, nggak dengar. Ada zruk gitu ya? Iya, zruk. Itu. Apa itu? Guys, kuncinya tuh sebenarnya cuma ini doang. Kalau ini ya guys, mau dengerin aku nggak? Nggak mau. Apa? Langsung. Ya apa? Guys, aku cuma info doang nih. Jadi di lukisan itu tuh ada 3 simbol, yang dimana 3 simbol itu kita cuma nyalain simbol-simbol itu doang tuh, yang di lilinnya jadi tuh nyalain sesuai simbol itu aja, 3 aja lilin, 3 lilin doang. Bukan itu apa kan? Iya ngerti. Sisanya mati gitu ya? Iya ngerti. Iya, nah jadi sisanya mati. Nah kayaknya sih coba deh sini deh. Kayaknya ini butuh gadget Mas Agan deh. Boleh. Coba. Simbolnya di lukisan bukan Mas Fajar? Nah, ini nih lukisan depan saya nih harus di-scan nih kayaknya. Kamu di atas kan? Oh, iya, kosong soalnya. Iya. Mana coba. Ini, make sense. Nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Bukan, hei, makanya nanya dulu nih, depan nih. Mana? Ini loh, yang kecil ini loh, yang kecil. Nggak ada apa-apa, sayang, nggak ada apa-apa. Aduh, apa ya? Coba pakai lentera kan, pakai lentera, nyala nggak? Lentera. Oh. Lenteranya kamu nyalain. Iya. Coba nyala. Ya, ini lukisan tiga lukisannya tuh ini. Bisa di ini tablet. Iya, ini kali ya, tapi lukisannya hilang nih. Nah, kalau kita lihat ya, ciri-cirinya itu cuma dua sama satu lagi kotak. Apakah kamu pernah melihat simbol sebelumnya di tabel? Di meja ini, di tabel ini, meja ini nih simbolnya. Ini udah nih simbolnya. Mana sih maksudnya? Cek aman. Lukisan itu di mana ya? Mas Agan kalau pakai lentera disorot ke situ nggak bisa juga ya? Nggak bisa simbol. Itu lentera kamu soalnya di punggung. Alat kita apa aja sih? Tadi dipakai tadi ini. Tuh, nggak ada, nggak bisa. Meja. Saya kayaknya tahu deh three paintings tiga lukisan terakhir. Oh. Matilah apa itu, Cok? Gini. Tadi si Lily dia ngasih tahu. Si Lily itu dia ngasih tahu kalau setiap mamanya ngelukis dia tuh selalu ngunci kamarnya. Nah, kamarnya si mamanya tuh di mana? Nah, kita tutup pintunya. Coba. Saya dapat lilin. Oke. Yang tadi kekunci nggak kamarnya? Nggak tahu nih, makanya kamarnya di mana ya tadi ya? Tiga simbol yang di lukisan terakhir. Mana kamarnya, guys? Kamarnya. Anjing, astagfirullah. Masalahnya lukisan terakhirnya itu yang mana ya? Kalau berdasarkan lukisan terakhir ini nggak ada simbol, di atas. Siapa ngotok pintu? Di atas ada simbol nggak? Oke, coba kita cari ya. Iya, coba cari dulu deh ke ruangan yang kiri tadi. Kertasnya ada simbol. Nah, iya dari di sini Mas Agan. Kunci sini nih. Kalian di mana, guys? Di atas, ini di atas. Ruangan yang atas yang kanan. Nah, ada simbol nggak? Ini simbol nih. Mana? Ini oh bukan, iya tadi kan kamar ya tadi ya. Guys. Ah, I see. Ini kelihatan enggak lukisannya? Kelihatan? Iya. Kalau pakai device itu kelihatan ada pohon gitu kayak lagi berangin. Iya, pohon. Simbolnya apa? Bentar. Enggak ada simbolnya deh kayaknya. Enggak ada simbolnya. Iya, ada musik anjing. Coba kita lihat dulu. Matiin musiknya. Ini bukan tempat lukisan. Ya, coba cari dulu deh. Nah, cari. Oke. Matilah. Tiba-tiba ini ada panah nih. Oh, nembus anjing. Oh iya, ini ada panah loh di kamarnya ini. Ya ini nembus nih. Oh iya. Nembus. Berarti semua kamar nembus ya? Enggak semua, ada yang enggak nembus. Urutan musik kita enggak bisa keluar kampret? Bisa. Oh, bisa. Coba ya, cek dulu ya. Ini kamar ibunya nih berarti nih ya. Ini kamar ibunya. Astagfirullahaladzim. Iya. Nah, dia tuh selalu mengunci pintunya. Coba ya kita tutup. Tutup pintunya. Gak ada apa-apa. Tapi emang kenapa ya kok lukisannya pada hilang ya? Lihat deh lukisannya pada nggak ada semua. Belumnya ada nggak? Yang ing. Dicuri. Oke, arah tadi ini tuh yang ing. Ingnya ntar ada di sini. Gitu kan? Ya. Ing. Coba saya. Waduh, anjir telah apa ya? Coba masukin ke ruangan lain tembus pandang ya. Ini ruangan sini nggak bisa nih. Nggak tembus pandang ya? Nggak bisa. Nggak bisa masuk kita. Ini bolak-balik doang ya? Lukisannya mana ya? Mana ya lukisannya? Ya. Coba saya ke bawah dulu. Ini tiga lukisan terakhir itu loh. Samuel. Tadi namanya siapa sih? Nama mamanya siapa sih? Sebelum kita masuk kesini tuh ada simbol-simbol nggak sih? Bisa keluar nggak? Bisa keluar rumah ini nggak? Bisa. Nggak bisa. Jadi nggak mungkin juga mas kalau sampai lupa karena kayaknya. Bener nggak mungkin juga. Pasti di sekitar sini aja sih. Cuma kita memang belum nemu aja nih. Gimana maksudnya? Tiga lukisan. Nggak ada anjir. Di sini kayaknya sesuatu deh guys. Let me solve. Coba bang lukisan tiga di akhir itu yang lukisan bodo amat. Gimana sih maksudnya? Oke, coba ya bentar ya gua agak pecahin dulu pelan-pelan. Ini lebih ke arah panah. Gue coba ikutin panah-panah ini dulu. Nih ya, teman-teman. Kalau dari semua lukisan yang Kalau dari semua lukisan yang ada, ini cuma ada 3 nih yang di teater. 1 yang awal pintu masuk, 2 yang di ujung sini. Cuma ini doang nih sisa lukisannya nih. Ada 3 tuh, ada 3 lukisan. Nah itu 3 tuh. Terus? Apa ini tuh cluenya tuh berdasarkan gambar ya? Bisa coba jadi. Ya gambar yang pertama dulu ya. Gambar yang pertama ini yang besar itu hutan, pohon, gunung. Oke? Okay? 2 gambar terakhir yang kecil. Bingung gins. 2 gambar yang terakhir itu kecil. Wah, kayaknya nggak mungkin juga sih. 2 gambar terakhir yang kecil itu awan. Apa di scan kali? Nggak bisa juga ya. Mas Fajar di mana sih? Teater. Iya, saya di teater. Saya di teater. Bentar. Saya coba putar dulu play. Aduh, si bocil ini ada lagi. Aduh. Bentar deh. Guys, apa gini deh. Masjid itu bulan. Ini nih saya sih ngeliatnya kayak masjid ya. Ini sih masjid, guys. Terus? Nih, masjid itu bulan. Iya ya. Ini nih apa ya? Kayaknya teater, iya sih di teater nih kayaknya. Masjid itu bulan ya, ini yang kanan masjid kan? Kiri ini kayak kastil, ada awan-awan itu apa ya? Bukan kastil, awan. Emang coba kastil deh, pakai device Mas Agan deh menurut. Nggak bisa guys, tadi saya udah ngulik semua di situ. Yang sebelah sini nih yang di teater yang di ujung. Nggak bisa, tadi udah saya semua. Ya tadi dari teater. Aduh, udah Valak lagi. Iya, nah itu teater itu kan ada musik. Coba musiknya ini di play. Iya. Saya ada instruksi itu juga tadi sih. Coba Nang, jelasin Nang. Secara berurutan kan? Iya, secara berurutan. Tadi yang main piano siapa? Piano. Ada Lily. Ini bass. Gan. Hoi. Coba sini mana? Sini. Apa? Ini kan kamar kunci nih. Ini kamar kunci. Hah? Katanya kan kamar mamanya terkunci. Nah ini lukisannya 3 nih di sini. Coba mana foto ada nggak? Nggak ada. Nggak keluar apa-apa ya Nang ya. Ada berapa sih total musiknya? Masalahnya urutannya nggak tahu. Ada 4 kayaknya. Suling, meja nih, suling. 2, ini biola, terus biolo, terus sama ini piano. Nah kan kalau di game ini tuh selalu kalau kita salah dia berulang ya. Ya. Coba kita mulai dari piano, gitu kan? Ya coba piano, terus apa gitu coba. Mas Hari, kamu coba mainin pianonya deh. Ini aman. Nadanya mati nggak pianonya? Coba. Piano yang tadi. Coba. Gimana? Mati, coba. Gimana? Apa itu? Apa Nang? Coba mainin. Ada terus gitu. Tadi susah banget ya bos. 1, 2, ada berapa sih nih? Ingat kan nadanya kamu? 2, 3, 4. Guys, dikecerot ya? Ini tuh ada 4. Coba deh kalian kesini terus kita pencet bareng-bareng. Iya nggak sih? Mana? Iya, bisa make sense juga sih. Coba yuk. Ayo. Kita ketentar dulu yuk. Oh, bareng-bareng ya? Iya, coba deh. Iya, make sense juga sih bisa jadi. Apa itu? Apa, Nang? Suara bisik-bisikan. Gak ada. Duh. Anjir. Itu lah dia. Suara lonceng. Sebelum aku tadi. Suara lonceng itu sama. Kita tunggu dulu nih Mas Agan nih. Ini udah nih. Ayo, saya pegang piano. Saya Mas Betot, Gak ada Mas Betot. Saya pegang ini. Apa nih namanya? Apa sih ini namanya? Biola. Oke. 1 suling, 1 suling di meja. Siap. Yang apa-apa siapa nih? Satu aja, coba. Lunang. 1, 2, 3. Terus. Ditahan terus. Oh, coba. Ulang. Coba. Enggak bisa tuh. Terus. Bapak. Tahan terus ya, ditahan terus tombolnya. 1, 2, 3. Ini nggak ada apa-apa. Coba nggak musiknya apa judulnya? Coba satu lagi. Bumi bulan. Bukan. Satu. Mas, 1. Interupsi, 2. Mas. Apa interupsi anak dulu tuh. Dendam nyipelet Endamnya banget. Apa interupsi Anang apa? Katanya urutannya ada di kamar, di panah-panah kamar tadi katanya. Tapi tadi gak ada apa-apa kan? Gak ada apa-apa loh men di sana. Mas Agan, saya ada interupsi terakhir nih, terakhir ya. Si Lily ngikutin dulu nih, sini deh yuk. Coba kan mirip Dendamnya Pelet. Pas anjing itu, ini lagunya Pelet. Bentar. Atau memang rumahnya Nyi Pelet ini? Ah itu Nyi Pelet di Indosiar, Indosiar bentuknya ikan kail. Ikan kail. Ya. Ada lagi tuyul. Ada lagi. Gimana ini? Enggak bisa ini, harus kita lawan. Sulit banget ini. Sekelas kita. Bentar ya. Duh, teriak loh dia, udah marah dia ditinggalin sih. Udah muak dia kayak anjing nih, bodoh banget nih kata tim. Bayang. Ini cluenya ada di 3 lukisan terakhir. Mana? Guys. Yes. Kalau kita coba. Kalau kita nyoba itu kan tadi kalau kita lihat ya lukisan terakhir yang ada di mejanya itu satu yang gede, 2 yang kecil kan? Ya, 2 yang gede, 1 yang kecil, 2 yang gede, 1 yang kecil. 2 yang gede, 1 yang kecil. Apa mau kalau dicobain makan waktu ya? Iya. Dicobain gimana? Dicobain gimana? Satu jadinya. Ini satu-satu, 2 yang mana, ini yang mana? Foto aja di potret kalau mau dicobain. Jadi top gitu ya. Saya boleh pinjam handphone Mas Agan nggak? Foto Mas Agan itu. Nih, silakan. Ya, kurang dulu gadgetnya. Top. Coba ya. 1, 2. Oke. 4. Coba, saya penasaran Mas Agan. 6, 7, 8. Nggak ada. Waduh, mama ada Valak gede banget. Nggak ada itu nggak ada. Dibilang nggak ada ya. 14, 15, 16. Percayaan kamu ini. 17, 18, 19. Bukan, saya itu penasaran Mas Agan. 20 kali percobaan kalau mau ini. 20 kali percobaan udah kamu hitung-hitung? Udah. 20 kali percobaan. Si Anang itu ngapain dia? Coba. Kita... Gue yakin ada di sini sih cluenya sih. Mana si Anang, di mana? Mas. Ini kayaknya musiknya udah berhasil keplay gak sih? Musik apa? Tadi ada interupsi, katanya urutannya gitar besar, ini kan. Terus tak play ini katanya. Harus ada lilinya, ini musiknya kayak udah ke play gitu loh dia. Coba yang ada lilinya. Apa gimana ya? Ayo coba ada lilinya. Kalau dia nggak bereaksi apa-apa tuh nggak bakalan. Nah, coba. Kalian gimana? Ini saya di kamarnya yang tadi piano. Tuh, tadi masih ada clue baru nggak? Nggak ada, aduh si boy itu. Tungguin ada musik box deh. Harus bawa lili, iya sih lilinya ngikut. Aduh kecil, ada sekecil. Si Lily bawa musik box ya? Iya bawa musik box dia dari tadi. Bisa melukai gak sih yang kecil ini? Saya bisa. Ini ambil FK Fajar, ambil ininya musik boxnya ambil. Kok dia ngasih musik box ya? Makanya itu clue tuh. Diamin. Ada save. Bentar. Dengerin. Ini dari yang tadi Anang nih kayaknya. Nah iya, masalahnya tadi tuh udah ini bener Mas tadi. Musiknya jalan, makanya ini musik box ini buat apa ya? Hiburan aja kali, buat hiburan kalau kita lagi susah. Ya bener, pasti ini dia. Nggak mungkin. Coba. Semua. Box taruh mana nanti musik boxnya? Nah ini musik box. Udah ada, bener Mas, udah bener ini. Alhamdulillah, terus. Kok ada musik ya? Di cluenya nggak ada musik sama sekali loh. Hei, FK Fajar coba di sini. Di mana? Ini ada musik juga di sini nih. Coba bisa dinyalain deh itu kalau nggak salah. Oh bisa ya? Oh iya. Musiknya sama semua tahu. Deng deng gitu doang. Kayaknya ini ke panggung deh. Ke teater deh bawa musik box ini. Coba yuk. Coba. Yuk. Kesini juga nggak bisa. Susah sekali nih. Taruh kamar. Ada yang bilang coba sih jadi berurutan kan? Coba bisa. Berurutan ini. Coba kalian ke teater, saya ke atas dulu bentar ya. Boleh. Ayo ke teater aja. Please diam dulu bentar. Ada nggak Mas? Nggak ada apa-apa. Nih, tadi di musik box ini ada urutannya. Tunggu dulu bentar. Bas, suling, biola. Dari mana kamu Mas Hari? Udah Mas Hari. Piano. Udah terpecahkan itu. Yes, itu. Udah berhasil. Bas, suling, biola, piano. Bas, suling. Bas, suling, biola, piano ya. Aduh, bass, lupa. Suling, bentar. Bentar lupa lagi. Lili mau nyanyi. Lupa lagi. Lili mau nyanyi kali. Bentar dulu kan. Si Lili suruh ke panggung. Coba kalian ke sana, saya dengerin ya. Oh, Mas Fajar tadi ada pintu yang kekunci nggak di atas? Coba. Sok, kalian udah pada sana? Atas ada, tapi nggak bisa. Sok. Katanya buat itu, katanya sih. Cuma nggak tahu juga sih. Oke, Sok, coba saya di panggung nih. Bentar ya, denger dulu. Taruh, jangan play dulu, guys. Tuh, memek. Lilinya mana Lili? Ini dia nge-play sendiri Mas Agan karena tadi Anang berhasil. Oh, udah berhasil ya? Oh, udah berhasil itu? Udah berhasil. Kita ke pintu ini, ke pintu yang kekunci deh. Coba deh. Di mana sih? Mana? Oh, ngapain gue capek-capek anjing? Masih kekunci itu. Udah berhasil. Iya, makanya katanya untuk itu, katanya sih. Ini musik box ini. Oh, iya, pakai bawa musik box ya? Coba. Oh, ya. Udah berhasil guys yang musik. Kalau berhasil berarti ya bener. Udah berhasil nih. Udah berhasil. Tapi tuh masalahnya pintu mana? Pintu ada beberapa tuh yang kekunci tuh. Apa ya, pintu kamar atas kata yang kekunci. Kamar yang kekunci. Oh, guys. Ya. Ini nih. Coba. Kebuka. Coba. Ini apa? Masuk. Iya, ini baru, bener. Nah, ini baru nih. Bener ini baru. Makan nih darah. Nah, saya baca dulu ya. Wow. Guys, saya baca dulu, guys. Oke. Jalan melewati pintu dan si berapa kali waktu berganti. Kamu akan melihat beberapa hal berbeda setelah itu. Tapi terkadang itu juga tidak bekerja. Jadi pastikan lihat beberapa hal yang berbeda. Kalimatnya kampret. Apaan sih? Itu kayaknya dunia lain lagi deh tuh. Mau ke sana? Ini apa nih, kaca apa nih? Something does not want to run. Oh, mungkin nanti after kita kok saya berubah jadi kuning? Sama saya juga. Guys. Kenapa Mas Har itu Mas Agan? Oh, I see. Yes, baby. Inilah 3 lukisan terakhir, guys. Di mana? Mana? Sini kalian masuk ke portal ini. Yap, saya melihatnya. Inilah dia. Mana? Kakek-kakek, yang kedua ini ibu-ibu, dan yang terakhir di tengah ini guys. Saya bisa melihatnya. Kalian masuk ke portal sana. Iya, udah. Iya, kakek-kakek. Bentar dulu. Mas Agan. Bentar dulu Mas Hari, tunggu. Sok. Masalahnya lukisan yang kosong ini enggak cuma ini doang, banyak. Bukan, kita kan cuma nemuin 3. Kita. Ada clue nih. Balik lagi ke ruangan yang atas. Ayo. Coba. Nice, ini kita di dunia lain ini, jadi kita bisa lihat. Coba dengar dulu ini. Nice, ini semuanya ada tapi ini mah. Kakek. Iya, semuanya ada. Kakek, ibu, bapak. Bukan yang itu, saya tahu nih. Nah, udah ada guys. Mana? Ini apa? Ini 3 lukisan terakhir itu bukan? Yaps, betul. Siap. Mana lihat mana di mana itu? Kalian di mana sih? Di atas aja. Ini ada lili logo. Nah, ini kakek-kakek, kita tinggal nyari nih kakek-kakek. Bapak-bapak. Si bapak panjang gondrong ini. Sama bapak-bapak berkumis. Enggak, sama ibu. Enggak, bukan ini di sini udah ada. Sama bapak-bapak berkumis. Mana kita tinggal nyari nih. Sini kalian ke atas dulu. Masalahnya simbol ini tuh melambangkan apa? Petarung, ada petarung. Atas mana sih ada bulan. Ya. Hey guys, ini guys, lilin logo. Lilin, astagfirullahaladzim. Lilin kemana mas? Hei, mas Anang. Kamu dari tadi main? Enggak tahu saya. Di atas mas. Oh ini. Lah mana lukisannya belum ada? Ini lukisannya ini. Kalian udah masuk portal belum? Kalau udah. Lihat. Nah, ada kan? Iya. Nah, kita lihat. Saya enggak ngeliat, belum lihat ini saya. Kamu enggak masuk, masuk ke portal tadi, yang tadi masuk portal dulu. Masuk kok, ada foto ini kan? Kamu screen-nya. Kamu jadi kuning enggak? Sekarang. Iya, tadi. Ya udah ini jadi ada. Enggak ada tapi di saya sumpah. Freak, berarti kamu freak, aneh. Udah yuk kita cari coba. Enggak, coba cari dulu deh. Kamu lukisannya kayak kosong juga Mas Anang. Tadi lukisan yang di kuning udah ada kakek-kakek gitu. Bukan ini. Ini enggak ada di sini. Apa kamu lihatnya apa di sini? apanya? Munculnya cuma ini bintang-bintang doang. Ah, belum, berarti kamu belum kuning. Coba masuk lagi ke kuning sini. Iya, belum kuning itu sih ya. Tadi yang lukisan tadi kan? Ayo Mas, bantuin saya Mas, ini Mas Hari coba. Tiga lukisan terakhir itu kalau ngikutin yang berarti gini deh guys, kita nggak usah bikin jauh-jauh. Nah ini nih, masuk lagi sini Mas Anang nih. Ini masuk. Top. Terus jadi kuning nggak? Jadi kuning nggak? Iya jadi kuning. Nah udah sini ayo. Guys udah gua udah tahu. Tunggu dulu si Anang belum tahu ini. Tunggu si Anang. Ini keluar sini. Hei Anang, bukan jangan lewat portal. Saya sepemikiran sama Mas Agan. Hei Anang yang di belakang kamu. Aduh dia. Mas. Hei, kamu jadi kuning lagi nggak? Ini nggak kuning. Nah masuk lagi biar jadi kuning. Masuk. Terus. Kesini lewat sini. Nah sini. Kesini. Good job ya. Jadi cluenya itu Mas Agan dari yang foto tadi. Terus kita lihat simbolnya. Kita nyalain lilinnya nanti sesuai dimensi. Sini. Kita ke sini. Nah, lihat nih di sini nih. Sini. Tuh. Sini. Oh iya. Tuh. Ya kan. F, bulat sama pedang. Sini, udah cobain. Saya pencet ya. Iya. Bukan pedang. McD. Oh iya, cocok tuh. McD F sama bulat. Bulat pentil. Iya, sabar dulu bareng-bareng. Bakarnya itu doang tuh yang dibakar. Udah. Yaps. Ini udah ada nih penanya. Apa? Penanya udah dapat? Nice. Udah. Alhamdulillah. Gimana lanjutnya? Nice. Oke. Kita lihat dulu. Bersambung. Dengerin itu. Si Lily dengerin. Oke. Finally. Push dulu kali 1000 cuy. Bismillah. Apa? Oh. Duh, si kecil ini loh. Enggak sama-sama, masih sama dia. Ya? Masih sama. Yuk, kita normalin dulu kitanya. Yuk kita normalin dulu. Ini kita jadi indigo, soalnya jadi indigo. Iya. Dibuka mata batinnya ini. Oh, sekarang kita jadi indigo. Bener, normalin ke portal. Oke, nice. Mana portalnya ini kiri nih? Sini. Lap. Alhamdulillah. Ya. Yes. Coba ya, bentar guys. Ini udah semua. Ini sebenarnya create a new diary with the ingredients Lily has mentioned, berarti yang terakhir kita balik lagi ke awal guys, ke buku diary ibunya. That's right. Kita balik lagi. Something menyala, apa ini? Apa ngebug? Enggak ini mah. Oh, center. Astagfirullah. Nah, alhamdulillah. Oke. Oke, coba baca tuh apa tuh? Baca tuh. Translate. Ah, ini kita harus nemuin Lily. Meet Lily, ntar Lily bakalan ngasih jawaban. Sok baca tuh, translatein. Tungguin si Lilinya. Ini Kang translate kita mana tuh, Kang translate kita? Mas Anang translate dulu. Mas Anang. Komando bahasa. Enggak bisa di E ya? Bisa. Enggak bisa, ini tinggal lihat aja nih, tinggal dibaca. Bisa enggak ini ya? Agak ngeblur gitu, cuy. Ya. Coba. Bisa enggak? Untuk yang terakhir kali nih. Susah banget ya. Gila ya, lama banget bacainnya. Ada yang nggak translate ini. Soalnya agak burung dia. Oke, iya nggak bisa dibaca. Nih coba saya baca deh. Saya baca ya. Coba. Sambil nungguin Lily ya. Menyimpan kenangan yang masih membuat lelah hingga saat ini. X menjadi rumah kami. Tempat yang dipenuhi cinta dan kehangatan. Namun kini menjadi pengingat sedih atas kepedihan yang kami alami. Keluarga kami dulunya terdiri dari aku, Lisa, seorang artis, suamiku, musisi Sams, dan putri kami yang berharga Lily. Oke. Lily tidak pandai menggambar seperti saya, tapi dia merasa kegembiraannya bersama teman-temannya karena bereksperimen dengan instrumen di tikar ayahnya. Terus ini ada yang nggak ke-translate nih. Apa tuh yang nge-translate? Itu memberikan begitu banyak kebahagiaan dan itu menyaksikan Lily sungguh apa itu menyenangkan untuk dilihat. In that way was delight to be behold. Kayak story doang gitu. Lily yang ke sini ya? Kita harus cari kayaknya si Lily. Iya, kita harus nyari si Lily ini soalnya. Yuk coba temuin si Lily dulu yuk. Jawabannya di si Lily ya. Iya. Jawabannya di si Lily nih. Yuk coba. Jelas dulu. Si Lily tadi di mana guys? Biar nggak gantung di bawah. Bisa, kayaknya. Di bawah. Di yang kamar tadi kalau nggak salah. Nah, ini nice. Dia balik lagi ke tempat ini. Nah. What was the cause of the house fire? Api ya? Tunggu, jangan. Sigat. Handle. Tadi dari cerita yang Anang baca ada clue. Iya, ada clue nggak tuh? Nah itu. Tadi yang baca selain saya siapa lagi? Saya nggak baca lagi. Oh, iya, ini pertanyaan, berarti ada dua orang mungkin yang stay di sono. Coba. Ya, saya baca deh. Yang bisa bahasa Inggris, Ya, itulah udah jelas. Siap. Coba saya baca. Oven pemain MU ya? Owen. Hei, bukan. Itu Owen. The old mansion hold memories and still haunt me on this day. Oke, mansion tua ini begitu banyak kenangan dia bilang dan masih menghantuiku sampai hari ini. Dan ini harusnya menjadi rumah kita. With love and warm. Rumah yang diisi dengan cinta dan kehangatan, tapi sekarang hanya menjadi kenangan yang menyedihkan karena luka yang begitu banyak di dalamnya. Keluarga kita akhirnya selesai. Consisted of me, Lisa, an artist, my husband, Samuel, and talented musicians, and our precious daughter Lily. Lily wasn't a great drawing like me. Oke. Oh, Lily tuh lebih suka ke musik guys daripada menggambar. Ini yang ditulis sama ibunya nih. Tapi ini tuh harusnya tuh kayak bisa diklik gitu loh guys. Harusnya. Apanya bisa diklik? Ini tuh bisa diklik nih. Ada lanjutannya ya, Aduh, kalian harusnya salah kalian. The theories of others is bad. Hah, pencet? Saya baca ya. Goblok kamu pencet. What was the cause of the... Mana? Kenapa ini udah ada. Diam. Oke, tapi semuanya akhirnya berubah setelah malam yang menyeramkan. I was ringing some candles when the phone rang, distracting me in my hurry to answer. Oke, candle, udah. Candle ya. Kok klik. Tunggu saya. Tunggu. Mas Fajar, takutnya ada pertanyaan berikutnya nih, coba deh. Apa cuma satu pertanyaan? Candle. Nah, udah. Candle ya. Nah, selanjutnya. Aduh, ada pertanyaan lagi. Which game do you want to play? Tag atau hide and seek? Cocok, lanjut. Udah Mas, lanjut terus di sana sampai beres. Enggak, ini kita bukan lebih kita. Oh. Disuruh ini kita disuruh mau main hide and seek atau ucing-ucingan ya? Atau tag. Ucing kena. Hide and seek aja. Ini mainan apa dulu nih sama si Lily nih? Bukan. Duyu, kita nanya ke kita. Nanti dia ngejar dia. Iya, dia ngejar kayaknya deh. Kita pilih mau game apa? Next kali ya. Next. Next. Aduh. Ini kita harus save. Udah. Save. Oke. Aman. Guys. Coba kalian komen dari apa yang dikasih sama Lily, kalian mau main tag atau hide and seek? Kalau hide and seek itu kita main sembunyi-sembunyian. Betul. Tapi tag ini apa ya tag itu? Kalau tag itu kita kayak dikejar gitu sama dia harus dikenain. Mention kali di Instagram, mention ngetag di Instagram. Ahoy, main Instagram. Pilih yang kiri apa yang kanan? Coba. Iya. Kiri apa kanan, guys? Anjir, tapi ini bener muka si Lily-nya jadi jahat ini, jadi berdarah. Tuh, emang tadi ada. Tadi lucu tadi mah. Tadi lucu dia. Oh iya, dia kayak udah mulai ini dia, mulai killer, mulai psycho. Mulai marah ya? Iya. Kesel dari tadi sekarang. Kesel dia. Udah guys, berarti di next stream sebelum kita mulai nanti paling kita tanya ulang ya ke penonton ini. Iya. Polling terbanyak nanti kita pilih itu. Saya foto dulu. Foto dulu. Oke deh, kalau gitu guys. Ini udah cukup banget ya, 2 jam 24 menit. Wah, 2 jam setengah ini. 2 jam setengah. Terima kasih buat semuanya yang sudah mau menonton live streaming malam ini. Yaps. Yang udah ngeklipin juga terima kasih banyak. Ya. Yang udah nonton di Mas Anang terima kasih juga, yang di Mas Hari terima kasih. Ya, terima kasih. Mas Agan juga terima kasih banyak. Sehat-sehat terus semuanya The Kantals Squad. Amin. Foto dulu kalian bertiga ngelihat sini, foto dulu. Mas Anang foto sana. Saya bareng Lily, saya jongkok gini. Foto dulu ya. Siap, bentar. Siap. 1, 2, 3. Oke, udah aman. Dari bagian saya Mas Harry. Oke. Angle saya. Boleh itu Mas Anang agak majuan dikit, mukanya gelap banget. Aman? Nah, Mas Anang bawa ini nih, bawa lilin. Pegang lilinnya. Barapi guys. Saya ada kon ini. Hah? Yo. Aduh. Udah foto. Oke. Mas Anang boleh majuan lagi dikit. Aman? Ya, majuan lagi dikit sekali lagi. Mas Hari geser ke kanan, merapat ke Lily. Oke. Oke. Lihat saya, boleh yang melihat saya? 1000 like guys, kenapin 1000 like dulu yuk. Hey, ngelihat saya? Ya, udah. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oh. Yes, nice. Giliran saya. Sok. Sok foto. Siap. Kamu di depan. Depan Mas Fajar. Slow foto. Siap, 1. Kamu lihat sini, lihat saya, Mas Anang. Iya. Nah, nice, good job. 1, 2, 3. Good. Good. Yap. Blunder ya. Yes. Hari ini sangat lancar. Terima kasih Mas Hari, terima kasih. Kita bertemu lagi nanti ya. Sampai kita bertemu kembali di next live streaming. Bye. Guys, mentionan kalian dan juga klip-klip TikTok belum. Yes. Oh, ya, ditunggu banget. Semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom The Kantals. Ya. Cabut atuh Mas Fajar langsung ini. Sabar. Cepat. Ini enggak. Nah, iki loh. Oke, nice. Saya closing dulu ya. Ya. Oke deh guys, kalau gitu guys, makasih banyak semuanya ya yang udah stay tune, bro. Thank you semuanya yang udah stay ya, yang udah dari tadi lanjut omehar. Mau lanjut omeng nggak? Bentar, gua harus ada temen. Mau lanjut omeng nggak nih? Kalau mau lanjut omeng nanti gua off stream dulu. Kita lanjut lagi nanti ke selanjutnya. Bentar, gua tanya dulu. Aduh, gila anjing. Thank you semuanya.